Oke okay, baik teman-teman, uh, sambil menunggu uh, sebelum dibuka, boleh dipersiapkan alat tulisnya, uh, apapun catatannya, apabila ingin uh, nanti mencatat pematerian itu dipersilahkan. Dan dipersiapkan juga seperti itu duduknya yang nyaman serta uh, direlekskan seperti itu. Karena kita hari ini akan ada dua pematerian ya. Nampaknya e, dilihat dari partisipan, seperti itu, antusias teman-teman, e, sangat luar biasa sekali. Ada yang e, dari Jawa, seperti itu, ada yang e, dari Bandung juga, mudah-mudahan pematerian nanti disampaikan akan bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang saya hormati, Bapak Pembina Kemahasiswaan Prodi Pendidikan IPS, kepada yang saya hormati, Akang Ketua Himpunan BEM Hima PIPS, kepada yang saya banggakan seluruh peserta dan panitia Expo Sosial 2021, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur Mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara Entrepreneur Talk 2021 ini yang mengusung tema Be a Great Creative Planner. Salawat serta salam, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya memperkenalkan diri, Nama saya Nova Nafisa Zulfa, saya merupakan mahasiswi pendidikan IPS 2020 Universitas Pendidikan Indonesia selaku Master of Ceremony dalam acara Entrepreneur Talk 2021 ini yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir acara ini berlangsung. Selanjutnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu seperti itu tata tertib acara Entrepreneur Talk 2021 ini. Tata tertib peserta Entrepreneur Talk 2021. Nah, Kepada divisi Teknologi Kreatif, uh, apakah bisa apakah dapat di share screen? Oke, okay, baik. Tata tertib peserta Entrepreneur Talk 2021 yang pertama, peserta wajib pendaftar terlebih dahulu pada link Google Form yang sudah tersedia. Yang kedua, link Zoom akan disampaikan melalui grup WhatsApp Entrepreneur Talk. Yang ketiga, akses Zoom akan dibuat 15 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, peserta yang dapat mengakses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat acara webinar berlangsung. Yang kelima, peserta mengganti nama di Zoom dengan format peserta underscore nama asli. Yang keenam, peserta kegiatan selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menyalakan video atau kamera dan menonaktifkan audio, kecuali dalam sesi tanya jawab atau sudah dipersilahkan oleh panitia. Selanjutnya, peserta tidak boleh menyela atau memotong pematerian saat pembicara dalam pemateri tersebut berlangsung. Selanjutnya, dilarang membuat kegaduhan atau melakukan share screen tanpa seizin panitia. Selanjutnya pada sesi tanya jawab peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menulis di kolom komentar dengan format hashtag tanya entrepreneur dan memulai berbicara setelah dipersilahkan oleh panitia. Selanjutnya pada sesi bertanya diwajibkan memperkenalkan diri terlebih dahulu yang ke-11 peserta wajib mengikuti hingga selesai kecuali ada kendala atau hal yang mendesak yang ke-12 Link presensi untuk uh, sertifikat akan diberikan di akhir acara uh, yang ke-13, hanya peserta yang mengisi presensi dan mengikuti rangkaian acara sampai akhir yang berhak mendapatkan sertifikat. Yang ke-12 dilarang membagikan link presensi di luar forum Zoom ini kepada siapapun. Baik, mungkin langsung saja kita mulai ya. Melangkah ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari kita sama-sama buka acara Entrepreneur Talk 2021 ini dengan melafalkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Melangkah ke acara yang selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dilantunkan seperti itu oleh Teh Linda Sari. Kepada yang terhormat Teh Linda Sari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما أتاك الله. ولكن الله ان الآخرة ولا تنس ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسنك كَمَا أحسن وأحسنك ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا Lalakumul arlo dalulah Famshu fi manajibiha Wa kulu mirizqih Wa ilaihin nusyuk Sadaqallahul azim Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha lagi maha penyayang, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah jadi jelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurinya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu atau kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat al mulk ayat 15. Maha benar Allah dengan segala firman. Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Linda Sari yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Semoga yang dilantunkannya dapat bermanfaat bagi kita umumnya dan bagi Teh Linda khususnya. Melangkah ke acara yang berikutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh dirijen kita, yakni Indah Permatasari. Kepada yang terhormat Indah Permatasari, saya persilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Teh Indah Permatasari yang memimpin e, menyanyikan lagu wajib nasional. Langkah ke acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Expo Sosial 2021, yakni Kang Renaldi Anugrah. Kepada Kang Renaldi Anugrah, saya persilahkan. Eh, sebelumnya, terdengar suara saya. Terdengar kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwataala kepadanya lah tempat bergantung semua makhluk dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW, Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Yang saya hormati Ketua BM PPS dan yang mewakilinya dan saya hormati Ketua DPM Hima PPS dan perwakilannya. Uh, yang saya hormati juga pemateri-pemateri Entrepreneur Talk yang hadir hari ini. Uh, Alhamdulillah, Rabi Alamin, rangkaian kedua dalam acara eksposial ini telah terlaksanakan dengan narasumber Entrepreneur Talk yang hebat saat ini. Uh, seminar ini diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali baik yang telah mempunyai jiwa wirausaha maupun yang belum menemukannya. Karena seminar ini untuk memberikan bekal kepada siapapun itu untuk menyelami, untuk menyelami dunia kewirausahaan eh sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Renaldi Anugerah yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS kepada Kang Soni Herdiansyah atau yang mewakilinya, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Ya. Sebelumnya saya di sini mewakili Kang Soni untuk menyampaikan sambutan pada acara pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua mohon maaf saya sedang tidak bisa mengaktifkan kamera alhamdulillah alamin terima kasih kepada teman-teman peserta -teman yang telah hadir dalam acara entrepreneur talk pada hari ini dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang hadir dan bertugas pada hari ini saya ucapkan selamat datang di acara entrepreneur talk 2021 saya kira Entrepreneur Talk ini sangat penting dan menarik untuk dibahas ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Yang mana tujuannya yaitu membuat kita lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha atau jika yang mempunyai usaha diharapkan dengan adanya Entrepreneur Talk ini teman-teman bisa terinspirasi untuk memulai merintis usaha-usaha baru. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Vini, selaku perwakilan dari Kang Sony Herdiansyah yang telah menyampaikan sambutannya. Melangkah ke acara yang berikutnya, yakni acara inti pada pagi hari ini seminar atau webinar entrepreneur talk 2021 ini akan dipimpin oleh moderator kita yakni teh sherina wirasista izinkan saya membacakan cv moderator kita pada pagi hari ini Baik. Eh, moderator kita pada pagi hari ini bernama Teh Sherina Wirasista. Beliau merupakan mahasiswi dari eh, Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 13 Maret tahun 2000. Eh, alamat rumahnya di Perumahan Pasir Kawung Endah, Blok B1 Nomor 2 RT1 RW6 Desa Cimekar, Kecamatan Cirenyi Kabupaten Bandung. Riwayat pendidikannya, beliau TK di TK Tunas Mekar, SDN Cikalang, SMPN 1 Cilenyi, Mandua Kota Bandung, dan dan sekarang sedang menempuh pendidikan di pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia pengalaman organisasinya. Pada tahun 2014, beliau ini uh, menjabat sebagai ketua umum atau komandan Pas Ibraka SMPN 1 Cilini. Pada tahun 2019, merupakan staf divisi olahraga pemikat pips PIPSUP, serta terdapat banyak sekali prestasi yang beliau uh, pernah raih, seperti itu. Uh, saya akan membacakan di antaranya. Uh, beliau merupakan juara umum LKBB tingkat SMP atau MTS dan SMA atau SMK atau MA Sederajat Sejawa Barat serta merupakan juara umum lomba keterampilan baris berbaris unur Bandung selanjutnya juara satu vlog bisnis plan kategori mahasiswa juara satu Vlog bisnis plan kategori mahasiswa umum himpunan mahasiswa manajemen keuangan Syariah UIN. Selanjutnya, kepada yang terhormat Teh Sherina Wirasista, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya kepada Tehnopa yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada pemateri yang telah hadir bersama kita di sini, dan juga kepada Akang Teteh Panitia dari EXPO 2020, Exo 2021, serta saya ingin berterima kasih kepada para peserta yang telah hadir atas antusiasnya mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Pagi hari ini, kita akan membahas mengenai entrepreneur yang kreatif sesuai dengan tema yang kita angkat, yaitu "be a great creative planner". Dari tema yang uh, kita bahas pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri kita yang hebat pada pagi hari ini, yaitu Kanazmi. Kanazmi, Fatur Ahmad, beliau. Uh, menempuh pendidikan pada tahun 1998 sampai 2001 di SMA Negeri 70 Jakarta. 2001 sampai 2006 mengemban pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung Teknik Industri. 2006 sampai 2008 beliau menempuh pendidikan master degree in engineering management Brunel University London. 2017 sampai saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di Doctor of Science Management with research topic The Parties of Entrepreneur, Entrepreneurship Education in Higher Education Institution Institut Teknologi Bandung. Dan beliau memiliki pengalaman kerja yang luar biasa, beliau merupakan founder dan CEO dari kewiraus.com, yang merupakan platform edukasi dan pengembangan kewirausahaan. Dan juga selain menjadi wirausahawan dan entrepreneurship beliau juga bekerja sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung, lalu Presiden University dan Binus University Internasional dan beliau juga bekerja di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di bidang Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Direktoran Sistem Inovasi. Lalu beliau juga memiliki tulisan yang sudah banyak dipublikasikan, bisa teman-teman lihat di layar teman-teman semua, dan juga memiliki pengalaman sebagai mentor, training, dan pembicara, dan juga aktif dalam organisasi di Ketua Bidang Riset dan Teknologi Ikatan Alumni ITB Jawa Barat periode 2016 sampai saat ini, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Ikatan Alumni Teknik Industri periode 2017 sampai saat ini dan juga merupakan ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia London pada tahun 2008. Baik, uh, mungkin karena pemateri kita juga sudah hadir pada hari ini di uh, room Zoom meeting ini. Dan mungkin teman-teman juga udah penasaran nih uh, apa yang akan dibahas oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Uh, mari kita undang saja pemateri kita, yaitu Kanazmi. Halo Kak, halo Sherina. Uh, iya. Baik, ayo. alhamdulillah. Baik, Kak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Uh, mungkin uh, langsung saja diperisalkan kepada Kanazmi untuk uh, menyampaikan pemateriannya. Oke, baik. Terima kasih, um, Sherina, uh, sebagai MC hari ini. Ini saya bisa share screen langsung ya? Oke, okay, sebentar. Uh, agaknya tadi sudah ada pembacaan CV ya, sehingga saya pikir saya tidak perlu lagi membacakan ulang CV saya. Cuman, um, baru dua minggu yang lalu saya ada nambah sedikit di CV. Saat ini saya sebagai staf ahli juga untuk Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian KUKM, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Di mana salah satunya adalah saya saat ini sedang diminta untuk menyusun peraturan presiden terkait dengan pengembangan kewirausahaan nasional. Jadi ini agaknya uh, tok- talk seperti ini adalah talks yang kita butuhkan ya ke depan untuk kita bisa mengembangkan uh, untuk kita bisa mengembangkan kewirausahaan secara nasional. Ya, jadi memang ekspertis saya selama ini adalah di bidang kewirausahaan, teknologi manajemen dan juga information system ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau ketemu saya ngobrol lebih lanjut kebanyakan bisa DM DM itu bisa lewat Instagram tapi saya lebih aktif sebenarnya di uh, di ini di LinkedIn ya jadi kamu bisa mencari saya di LinkedIn oke okay, sesuai dengan apa yang guidance dari panitia ya, sesuai dengan guidance bagi panitia, dari panitia saya hari ini diminta untuk berbicara terkait dengan entrepreneurship ya atau kewirausahaan lah kalau dalam bahasa Indonesia nah ini agaknya suatu topik yang kalau kita bicara dalam waktu 45 menit sepertinya tidak tidak akan bisa cover ya karena ini luas sekali topiknya nih nanti kita akan lihat dan saya juga sudah sempat bilang ke panitia ini saya pada sesi kali ini saya juga mau menambahkan sebuah sebuah apa ya sebuah pemahaman khususnya terkait dengan startup juga jadi ini supaya teman-teman bisa mengkontras antara yang kita sebut namanya entrepreneurship dengan startup apa dengan entrepreneurship berbasis startup nanti kita akan bahas itu juga nah harapan saya sih di akhir materi ini setidaknya bisa membukakan pikiran sekilas dan apalagi saya lihat nanti habis ini akan ada ada seorang praktisi juga yang akan menjadi yang akan menjadi seorang pembicara di sini jadi ini pas nih saya ini kan dari sisi akademis ini jadi mungkin teman-teman selama 45 menit ke depan akan ngantuk nih waduh ini ngomongin apa gitu kan Nanti akan di-backup sama teman uh, praktisi untuk bisa menaikkan kembali gairah. Tapi terkadang ilmu itu penting. Itu menurut saya. Ya, jadi saya akan memberikan kepada kalian apa yang kurang lebih saya jabarkan juga di um, selama saya mengajar di SBM ITB. Jadi saya mulai dari hal yang paling fundamental. Ya. Entrepreneurship itu apa? Ini saya belum sempat, apa, banyak slide saya itu sebenarnya yang belum saya sempat terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Saya pikir nanti sambil jalan saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya kewirausahaan atau entrepreneurship itu? Ada satu hal yang harus kita pahami, ya, entrepreneurship itu adalah sebuah aktivitas. Adalah sebuah aktivitas. Ship ini. Ship ini artinya ujung-ujungnya kita akan membuat suatu bisnis. Ya. Dan itu adalah sebuah proses. Proses apa? Jadi kita akan melalui segenap proses proses yang berbeda-beda dalam rangka untuk meluncur bisnis baru kita. Jadi itu mudahnya kalau saya berbicara kewirausahaan. Ini mungkin bakal banyak yang mendebat, bakal orang banyak orang yang mengatakan bahwa entrepreneurship itu adalah sebuah semangat, sebuah sikap. Tapi menurut saya, saya tidak tanpa terlalu menjadi terlalu akademik, tidak percuma anda memiliki jiwa, semangat, mengerti proses, metode. Kalau ujung-ujungnya anda tidak menciptakan bisnis, gitu. Jadi Keberhasilan anda dalam menjalankan proses kewirausahaan itu ujung-ujungnya adalah apakah anda berhasil menciptakan sebuah bisnis baru. Ya. Nah ini tanpa terlalu ini karena saya slide saya agak ada 38 slide ini, jadi saya agak-agak cepat. Kalau tadi kita berbicara kewirausahaan, kewirausahaan itu adalah sebuah proses dalam menciptakan sebuah usaha atau sebuah bisnis. Ya. Bagaimana dengan kewirausahaan? Mudah saja, kewirausahaan itu adalah aktornya teman-teman sekalian di sini, teman-teman di sini kalau menjalankan proses kewirausahaan maka Anda berhak untuk dikatakan sebagai seorang wirausaha. Tapi yang teman-teman harus ingat baik-baik, Anda tidak menjadi seorang wirausaha, Anda tidak berhak mendapatkan title wirausaha kalau ujung-ujungnya tidak ada bisnis yang tercipta. Jadi saya kasih contoh. Ini biar apa namanya? biar kita clear dari awal. Kalau kita berbicara, Anda mencari dari inspirasi, kemudian Anda mencari ide. Kemudian, dari ide ini, Anda menciptakan produk, ya, produk ini produk yang kreatif ataupun inovatif. Ini sebenarnya saya lebih ke arah ini, domainnya Inova inovasi, bukan kreativitas, tapi tidak masalah. Ya. Kalau Anda berhenti sampai dengan di sini, ya, produk ini, ujung-ujungnya tidak bisa menjadi suatu bisnis yang berkelanjutan ini profitnya ya naik terus maka anda tidak bisa disebut wirausaha karena dalam hal inspirasi ide mencari produk ini disebut namanya product developer pengembangan produk ya jadi yang disebut wirausaha itu ujung-ujungnya adalah di sini atau eksekusi bisnisnya ini yang teman-teman harus pahami dengan baik artinya apa kalau hanya sekedar membuat bisnis plan tanpa sama apa tanpa eksekusi sama sekali ini berbeda Anda belum bisa dikatakan sebagai wirausaha Anda di, kita kalau di dalam uh, kementerian kita menyebutnya adalah calon wirausaha ya, jadi Anda tuh masih calon wirausaha pemula itu mulai dari setelah Anda punya bisnis oke ini fundamentalnya ya jadi kalau kita berbicara wirausaha bagi saya selama belum mencetak bisnis selama bisnis tersebut belum jalan saya nggak bilang besar berjalan saja maka itu masih calon wira usaha okay. nah akan tetapi ada dua hal yang juga harus kita pahami untuk teman-teman bisa menjadi seorang wira usaha yang unggul nah ini yang agaknya agak penting juga untuk kita apa ya untuk kita dalami secara bersama jadi kalau tadi saya berkata bahwa kewirausahaan itu adalah sebuah aktivitas. Aktivitas apa sih? Nanti saya akan jabari aktivitas mencari ide, aktivitas mengembangkan produk, kan gitu ya. Mengembangkan produk, aktivitas yang berhubungan dengan menjual produk. Ini kumpulan aktivitas-aktivitas ini tuh membentuk yang namanya kewirausahaan. Tapi jangan salah, wirausaha itu harus memiliki satu lagi komponen yang disebut namanya jiwa. Loh ini apa? Nah, ini terpaksa sesi berikutnya. <laughs> jadi ini harus dibikin serial ini. Karena kalau berbicara jiwa entrepreneurship itu udah tiga, bisa dua SKS sendiri nanti jadi jadi kita ya. Kenapa? Tapi ini saya urgensi ini penting. Bayangkan kalau Anda hanya menjalankan aktivitas tapi Anda tidak memiliki jiwanya, apa yang terjadi? Kalau Anda saat Anda menemui suatu hambatan, Anda menemui suatu hambatan, Anda menjalankan proses Terus anda menemui hambatan, anda tuh akan stop, akan berhenti, karena anda tidak memiliki jiwa. Jiwa ini apa? Nah, ini macam-macam nih. Ada yang berbicara visi, ada yang berbicara passion, ada yang berbicara risk taking atau pengambilan resiko, ada yang berbicara persistensi. Semua yang menyangkut kejiwaan anda. Nah, sehingga saya tuh sering memunculkan, saya bilang kalau misalnya sama murid-murid saya sebuah proses tanpa jiwa itu rapuh. Itu rapuh. Ya, sebuah proses tanpa jiwa itu rapuh. Nah, jiwa tanpa proses loh. Maksudnya apa nih jiwa tanpa proses? Jiwa itu begini, Anda semangat. Anda ingin. Anda berani mengambil resiko, tapi nggak ada prosesnya. Nggak kunjung, nggak kunjung mencoba nggak kunjung memulai, ini sesat. <laughs> Karena nggak ada tujuan. Kemana-mana cuma tinggal ngomong, oh, saya, mau, saya jadi entrepreneur, saya jadi entrepreneur. Tapi nggak ada aktivitasnya. nggak, nggak setiap hari itu nggak melakukan aktivitas. Ya, ini sesat ujung-ujungnya. Jiwa itu sebenarnya jadi sesat. Di dalam kepalanya adalah seorang entrepreneur, di dalam aktivitasnya tidak entrepreneur. Ini kita pahami baik-baik. ya. Nah, ini juga tanpa terlalu terlalu balik lagi ini sebenarnya tiga SKS ya kalau <laughs> pengenalan kewirausahaan itu kalau di SBM itu tiga SKS jadi kalau mau tiap minggu kita ketemu selama 14 minggu lah baru semuanya kita selesai itu kan nah tapi nggak apa-apa ini hanya dasarnya nah teman-teman harus pahami di sini ya wirausaha ini sendiri ini masih dasar-dasar saja ya kita harus membedakan antara wirausaha nah, ini penting nih dengan pedagang Aduh, 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 aduh. Ini banyak nih yang kesindir baper-baperan ini biasanya. kalau misalnya sudah berbicara ini, ya. ada perbedaan apa fundamental. Ya. Boleh Pak, waduh, <gih> siri jalur ini Boleh Pak, waduh, dan panjang ini kita. Nah jadi, mohon maaf ini mohon izin ya, kepada teman-teman ya. Kalau kita di dunia akademik kita membagi dua. Dan ini di perpres peraturan presiden yang baru, ini saya sampai pontang panting secara politis, secara defense akademik, mengatakan ada perbedaan signifikan antara pedagang atau penjual dengan wirausaha. Dan itu harus kita bedakan. Gitu. Apa perbedaannya? Pedagang, dia tidak kreatif dan dia tidak inovatif. Dia tidak kreatif dan dia tidak inovatif. Pedagang ini ibaratnya paling mudah adalah ya kamu buka warung Mohon, mo, mohon maaf ya saya tahu UMKM usaha mikro kecil dan menengah ini merupakan suatu usaha yang mendukung yang apa namanya e, 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 saslu usaha yang memberikan dampak luar biasa terhadap perekonomian bangsa cuman bangsa ini lebih banyak membutuhkan entrepreneurs ini yang harus diubah nih mindset ini gitu tanpa kita meng mengkerdilkan mengecilkan mereka-mereka yang membuka warung kelontong buka gerobak nasi goreng, mereka yang jualan di pasar, mereka yang jualan sebagai reseller online. Nah, ini kan mulai banyak yang tersentuh nih. Waduh, saya kan reseller online, Pak. Masa saya bukan entrepreneur, gitu kan? Nah, ini yang ada perbedaan fundamental. Saya bisa dua jam menceritakan kepada teman-teman terkait dengan berbagai macam studi. Sebagai contoh paling mudah begini. Entrepreneur ini dia memiliki kemampuan manajemen yang tinggi ya mereka tahu juga yang disebut namanya bisnis know how cara caranya dan networknya entrepreneur harus berfokus membuat sebuah sistem dan sistem ini yang nanti akan uh, 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 bekerja untuk mewujud uh, um, apa membantu untuk menumbuh kembangkan sedangkan kalau trader dia tuh berfokus pada aktivitas begitu aktivitas ini hilang bisnisnya tutup sebagai contoh mereka yang jaga nasi goreng ya kalau mereka sakit berhenti nggak berhenti Profitnya berhenti berhenti karena mereka yang bekerja di situ kan gitu ya. Contoh lain, kalau mereka jualan online begitu teman-teman yang jualan online di sini begitu teman-teman kena mendekati masa UTS, aduh saya harus fokus UTS dulu berhenti nggak berhenti. Nah itu yang disebut namanya pedagang. Ya, jadi ada dua nih creativity and innovation sama general management skills and hal Ini yang membedakan antara trader dan entrepreneurs. Hari ini saya berbicara adalah di sisi sini. Entrepreneurs. Tanpa mengecilkan arti dari traders. Saya nggak berbicara inventor. Inventor itu adalah orang yang punya kreativitas tinggi, dia mampu membuat sebuah produk, tapi nggak bisa membuatnya menjadi sebuah bisnis. Manager adalah orang yang memiliki kemampuan manajemen yang bagus, luar biasa, tapi dia nggak membuat suatu bisnis. Jadi perbedaan seorang entrepreneur dengan seorang pedagang ataupun dengan investor dan manajer. Nah, ada dua hal yang teman-teman harus pahami. Entrepreneur itu memiliki dua apa ya kok saya bilang ya. Dia memiliki dua uh, uh, dua hal yang paling dominan yang membedakan dengan masyarakat pada umumnya. Entrepreneur dia memiliki suatu insting atau saya sebutnya sensing kalau bahasa akademik ya. Dan mereka punya kemampuan sensing apa? Sensing yang disebut namanya peluang. Mungkin teman-teman pernah melihat atau ya mungkin sering ikutan webinar. Kadang kita kan terkesima ya ngeliat pembicara-pembicara ya. Wah dia punya bisnis A, dia punya bisnis B, dia punya bisnis C. Kok dia punya banyak banget bisnis ya gitu? Kok bisa ya gitu? Karena mereka sudah melatih kemampuan mereka dalam mengidentifikasi peluang. Dan ini ada plusnya nih. Ada dan, bukan atau ini plus dan ya, mereka punya kemampuan dalam exploiting atau eksekusi lah kalau bahasa kekiniannya. Jadi bukan hanya mereka mampu mengidentifikasi peluang, tapi mereka juga mampu mengeksekusi peluang tersebut. Kan banyak mungkin dari teman-teman uh, sekalian ini lagi browsing, lagi apa, punya ide, tapi nggak kunjung dieksekusi. Nah itu belum wirausaha. Itu belum wirausaha. Jadi ingat, wirausaha itu harus memiliki dua komponen satu kemampuan sensing mengidentifikasi peluang dan kemampuan eksekusi dan dua kemampuan ini kemampuan yang berbeda nah itu dua itu satu SKS lah itu ya nah saya sekarang akan berbicara the process of entrepreneurship dan ini yang menyebabkan kenapa menjadi tiga SKS kalau di SBM ini menyebabkan menjadi S1 kewirausahaan nah, kebetulan UPI juga udah punya S1 kewirausahaan sepanjang anda dari masuk sampai dengan lulus ini yang anda kerjakan nih satu proses ini jadi kalau Anda berbicara kewirausahaan itu bukan hanya menemukan ide. Anda berbicara dari mencari inspirasi. Dari inspirasi tersedia menemukan sebuah peluang. Dari menemukan peluang tersebut, Anda melakukan evaluasi. Aduh, ini bahasa yang akan baik. Oke, saya kasih contoh. Anda lagi jalan-jalan ketemu ada bubur ayam di pinggir jalan, enaknya luar biasa. Dapat inspirasi. Inspirasinya apa? Oh, saya mau buka bubur ayam di dekat rumah saya. Kenapa? Karena di rumah saya ini belum ada bubur ayam yang stylenya seperti yang saya temukan tadi. Tapi Anda evaluasi dulu, apakah bubur ayam tersebut dengan stylenya cirebonannya misalnya, itu cocok untuk di daerah saya. Setelah saya lihat, ternyata kebanyakan orang daerah saya ini adalah orang Surabaya. gitu misalnya. Jadi mereka nggak suka kuah, gitu misalnya. Nah, ini kan peluang dievaluasi. Kalau ternyata cocok, baru Anda mengumpulkan sumber daya. Maksudnya sumber daya ini apa? Anda mulai bikin gerobak, anda mencari koki, Anda mulai mencari pekerja, Anda mulai mencari modal. Setelah lengkap sumber dayanya, Anda baru mulai menciptakan usahanya. Ya, artinya Anda punya lokasi, ini mencari lokasi juga di sini. Sudah punya, Anda mulai menciptakan usaha, Anda mulai menjalankan. ini tercipta nih usahanya nih, bubur apa bubur ayam. ini kan bubur ayamnya Anda. Dari sini Anda mulai berusaha untuk menumbuhkan. Nah, entrepreneurs itu berfokus pada ini menumbuhkan. Menumbuhkannya bagaimana? Punya satu cabang, punya dua cabang, punya tiga cabang, punya empat cabang, punya lima cabang, kemudian di franchise. Kan gitu kan? Akhirnya tercipta yang disebut namanya sustainability. Edan ya proses entrepreneurship itu. Dan mau tahu yang lebih edan? Mau tahu yang lebih gila lagi? Mau tahu kenapa entrepreneurship itu bukan suatu hal yang bisa kita pelajari dalam satu atau dua kali pertemuan? Karena ini. Ini adalah model yang saya ciptakan tahun 2019. Di setiap jadi kamu bayangkan bayangkan seperti ini kita lihat dari dalam kornya ini sorry agak teoritis sedikit tapi nggak apa-apa teman-teman ini kan teman-teman berpendidik apa pendidikan tinggi semua jadi saya yakin teman-teman bisa memahami di tengah-tengah ini anda memiliki purpose sama passion anda mau menjadi seorang wirausaha selanjutnya anda biasanya bertanya saya mau menjadi wirausaha di bidang apa misalnya anda berkata saya mau di bidang fashion Selanjutnya, Anda akan melewati proses pertama adalah inspirasi. Nah, ini yang Anda harus pahami: di, di dalam setiap proses ini, Anda akan membutuhkan ilmu, Anda akan membutuhkan pengetahuan, Anda akan membutuhkan network, Anda akan membutuhkan resource, dan Anda akan membutuhkan habit yang berbeda-beda. Jadi, nanti dari inspiration, Anda ke-ideation, Anda akan membutuhkan knowledge yang berbeda, keterampilan yang berbeda, network yang berbeda. Saat nanti Anda menciptakan bisnis, ini bisa berbeda-beda lagi nih yang Anda butuhkan. Saat Anda tumbuhkan bisnis, bisa beda lagi. Saat Anda nanti bisnis Anda mecur itu beda lagi. Artinya apa? Entrepreneurship itu adalah sebuah aktivitas yang tidak pernah berhenti belajar. Iya, gilanya. Selama ini entrepreneurship itu hanya dimaknai satu sisi. Yaitu apa? Mencari ide, membuat bisnis. Dan ilmu yang diajarkan hanya sedikit. Nah, yang lebih yang lebih mengerikan lagi adalah begitu Anda pindah dari fashion ke food and beverage, akan ada beberapa keilmuan, keterampilan, network, resource, ataupun habit yang berubah, yang berbeda. Jadi, bayangkan itu, bayangkan seberapa kompleks yang disebut namanya kewirausahaan ini. Nah, saya akan masuk ke dalam dua pertanyaan mendasar yang agaknya suatu hal yang kalau teman-teman mau memulai suatu diskusi di ranah akademik. Ini ada dua pertanyaan paling mendasar. Pertanyaan pertama, kenapa ada segelintir orang? Nah ini penting. Nih. Kenapa ada segelintir orang yang mampu menemukan peluang sedangkan sebagian lain tidak? Nah coba, yang pertama. Yang kedua, kenapa dari suatu peluang yang sama orang dapat menghasilkan solusi yang berbeda? Nah saya mau uji nyali teman-teman nih. Untuk pertanyaan nomor satu, siapa yang bisa memberikan Pandangannya nggak perlu, benar nggak perlu salah. Apa tidak ada benar atau tidak salah? Siapa yang berani menjawab nomor satu? Menurut Anda, kenapa ada segelintir orang yang mampu menemukan peluang, sedangkan sebagian lain tidak? Silakan, ayo! Tidak ada salah, tidak ada, tidak ada yang salah. Silakan, ayo! Saya mau ngetes nih, kupi Iya, boleh dipersilakan Menari. kepada teman-teman. Boleh, Pak? Boleh saya jawab, Pak? Bentar, siapa ini? Sebentar, sebentar, siapa ini? Najwa Pak. Najwa, silakan Najwa. Kenapa ada sekitar orang? Karena Pak, kadang orang gitu tak melihat peluangnya, tapi dia tuh takut memulai Pak, soeng sekali kayak gitu. Oke. Ada orang yang melihat tapi takut memulai. Oke, ini jawaban bagus. Takut ya dia tidak menjelaskan. Oke, okay, ada lagi nggak yang punya pandangan? Silakan. Tadi Najwa udah berani. Selanjutnya. Siapa ini? Halo. Ya, silakan. Halo. 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 Halo, 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 ya halo. silakan. Oh, ini ternyata nggak sengaja ke nggak uh, sengaja ke unmute si Mbak en terada ini. Ada hmm. lagi yang mau coba menjawab? Mungkin Kak ini ada dari uh, cut Ade Malinda di silakan. kolom di kolom. Uh, Set kepekaan terhadap suatu masalah di lingkungan ada yang peka dan ada yang tidak. Nah pertanyaannya kan sebenarnya itu, kenapa ada yang peka, kenapa ada yang tidak? Kamu tahu nggak kalau mau belajar filosofi itu kadang-kadang pertanyaannya simple, tapi jawabnya itu bisa bertahun-tahun. Satu lagi ada yang berani tidak? Izin menjawab Pak. Silakan karena kurang pengalaman dan karena kurang belajar. Ah, ini udah udah oke okay nih. Semuanya kalau saya ramu udah nilainya udah 75, udah pas nih. Saya udah AB lah istilahnya Bagus nih tiga pertanyaan ini kalau saya ramu jadi tiga. Oke. Okay. Sekarang saya akan lebih mengkerucut sekali. Agak sedikit mengkerucut. Anda pernah frustasi nggak dalam menghadapi kemacetan? Semua dari teman-teman. Silakan ngomong sendiri lah ya. Anda pernah frustasi? Soalnya kalau mengganggu gini nggak nggak dengar saya. Anda pernah frustasi? Pasti mungkin pernah. Anda pernah merasa bahwa kendaraan umum di perkotaan itu belum memadai? Ya? Kayak kesel dengan bus, kayak ini busnya kurang, ini apa gitu kan? Anda pernah naik gojek? Tapi pertanyaan saya kenapa nggak kepikiran membuat gojek? Kenapa cuma Mas Menteri Nadiem Makarim yang kepikiran untuk membuat gojek? Nah ini yang paling penting dan inilah menjadi suatu hal yang fundamental dalam untuk kita memahami apa namanya proses penemuan peluang ternyata ada dua komponen waduh ini kok teori banget nggak teori justru orang-orang itu enggak belajar teori makanya mereka itu nggak kunjung berkembang jadi teorinya berbunyi begini total kepemilikan informasi dan kemampuan seseorang dalam mengolah informasi tersebutlah yang menyebabkan ada yang bisa menemukan peluang dan tidak. Sekarang saya berbicara kepemilikan informasi. Ini adalah masalah utama dalam dunia. Kalau saya berbicara secara, secara filosofis itu ada uh, uh, dissonance of information. Maksudnya apa? Bagaimana Anda bisa menemukan peluang jika seandainya Anda tidak punya informasinya? Dan ini yang tidak adil, tidak ketidakadilan di dunia ini itu bukan masalah uang. Tapi masalah informasi, kenapa yang kaya semakin kaya? Karena dia punya informasinya. Kenapa yang miskin tidak berkunjung bisa berkembang? Karena mereka tidak punya informasi yang cukup. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengolah informasi tersebut menjadi sebuah peluang. Gitu. Nah sebagai contoh, kenapa Mas Menteri? Kita semua pernah mengalami suatu masalah. Kemacetan kita semua sudah pernah merasakannya. Cuman bagi kita, kita nggak punya informasi terkait dengan startup. Kita tidak punya informasi terkait dengan Uber. Dia kan di Harvard waktu itu. Jadi dia sudah punya informasi tentang dunia startup, tentang Uber, tentang konsep bisnis terkait nama yang disebut nama on demand. Sehingga saat dia melihat problem ini, dia bisa mengumpulkan informasi-informasi ini, plus dia sangat cerdas luar biasa, memiliki kemampuan mengolah ini deh, kemampuan tersebut dalam mengolah, juga dia luar biasa sehingga dia lahirlah ini namanya Gojek sedangkan kita kena kena yang namanya macet kita ngapain ya kita beli motor kalau yang punya mobil kita pasrah dan sabar ya kan karena kita melihat ini cobaan dari Tuhan yang Maha Esa kan gitu kan kita pasrah kita sabar ini cobaan kita tidak mencoba mencari solusi doa kita naik ojek atau kita menghindari jam macet atau kita sewa apartemen jadi inilah yang penting Informasi dan kemampuan Anda berpikir itu menjadi dua komponen utama yang membedakan antara Anda, orang-orang yang tidak bisa menemukan peluang dengan mereka yang punya, dan semua orang ini itu mereka memulainya dengan sebuah informasi dan kemampuan berpikir yang di atas apa yang berbeda. Jadi, gini, kita bisa saja memiliki informasi yang sama, tapi kalau tidak punya cara berpikirnya, itu yang sulit. Dan itu yang kami di SBM ITB mengajarkan kepada mahasiswa kami. Cara berpikir, khususnya saya. Saya itu orang yang mengajarkan cara berpikir. Metode dan sebagainya tinggal nonton YouTube, banyak. Cara digital marketing, cara naikin S, silahkan. Tapi cara berpikir itu harus dibentuk. Gitu. Ya. Sebagai contoh, Howard Schultz. Memangnya di ujuk-ujuk membuat Starbucks? Enggak. Dia bahkan awalnya tidak tahu sama sekali dunia kopi lihat perjalanan awalnya dia bekerja di dalam suatu perusahaan manufaktur. Dia menjual alat-alat alat-alat manufaktur dari Jerman. Jadi perusahaan namanya Hammer plus Nah, selama dia bekerja di Hammer plus ini, dia bingung kenapa ada satu perusahaan yang bernama Starbucks ini di Seattle. By the way, Starbucks itu awalnya itu bukan dia nemukan ya. Dia bingung kenapa ini dia terus-menerus memesan coffee maker. Ini dia heran kok ada perusahaan kecil jumlah pemesanan coffee makernya melebihi matahari department store gitu misalnya. Dari situ dia datang ke Seattle, dia mengunjungi Seattle. Dan dia terkesima, "Ha, oh ternyata Starbucks ini adalah pabrik untuk membuat kopi. Ya. Bisnis kopi. Dan dia dari situ akhirnya keluar dari pekerjaannya dan bekerja terlebih dahulu di sini selama hampir dua tahun. Apakah dia langsung menemukan ide Starbucks? Enggak. Karena awalnya dia kerja sebagai di pabrik kopi. Suatu hari dia datang ke Italia. Begitu dia datang ke Italia, dia baru melihat adanya konsep yang disebut namanya coffee shop. Premium ya, apa uh, specialty coffee. Akhirnya dia memiliki informasi, Oh ternyata ada namanya bisnis yang disebut namanya coffee shop itu dari Italia pulang-pulang dari sana baru dia bisa bikin Starbucks. Coba perhatikan rangkaiannya. Nggak ujuk-ujuk dia bikin Starbucks, nggak ada prosesnya. Gitu makanya agak-agak saya agak-agak kritis kalau misalnya ada sebuah apa ya ada sebuah Lembaga yang menjanjikan dalam waktu dua tiga kali pertemuan Anda langsung menemukan ide. Biasanya itu ujung-ujungnya Anda itu imitasi. Ya, atau kalau kan imitasi, misalnya adanya negatif, ya ada ATM lah, amati, tiru, modifikasi, biasanya itu yang diajarkan. Jadi Anda tidak perlu lagi capek-capek mencari ide yang kreatif, ide yang inovatif. Anda cari yang sudah ada, Anda imitasi. That's fine. Itu juga nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi ini kesalahan dalam proses mencari ide. Itu apa? Kurangnya informasi dan kurangnya cara berpikir kreatif dan inovatif. Jadi bagaimana? What do you have to do as a first-time entrepreneurs? Ya, yeah. wah ini artinya pak saya harus ikutan kursus ya pak ya? Kursus tiga hari untuk menjadi entrepreneur dengan harga sejuta 800 ,000. Ya enggak juga. Anda ikutin kursus yang Anda pelajari itu hanya metode. Informasi itu kan belum tentu Anda dapatkan. Informasi itu kan berada di dunia. Itulah kenapa. Pertama, Anda harus aktifasi sensing mode. Ini yang dulu. Gitu. Jadi, Anda berkata, "Oke, mulai sekarang saya mau mencoba mencari peluang." Dari situ, Anda akan melihat kalau ada masalah. Ada apa? Anda akan ambil dua. Anda mulai mengumpulkan berbagai macam informasi akan suatu bidang yang kamu inginkan. Ya, ini proses research. Nah, ini juga panjang. Ini, ini dua SKS, tiga SKS sendiri. Nih, proses research. Ya, habis itu kamu meningkatkan jaringan sosial. Kalau perlu, kamu bekerja dan magang terlebih dahulu kemudian bekerjalah di bidang-bidang lain. Jadi kalau Anda mau bikin F&B, ya jangan hanya bekerja di F&B, coba aja bekerja di perusahaan digital marketing agency. Anda akan mendapatkan informasi-informasi terkait digital marketing. Baru Anda pelajari berbagai konsep dan metodologi. Pak, saya punya teman, Pak, dia nggak kayak gini, tapi dia sukses. Iya, itu satu orang. Itu udah garis, itu udah rezeki dari Allah. Karena kenyataannya dari seribu orang, paling cuma satu orang yang berhasil seperti itu. Kita ini manusianya memiliki yang entrepreneur memiliki yang disebut namanya survivorship bias. Ini suatu konsep. Jadi manusia itu cenderung melihat kesuksesan satu orang dibanding melihat kegagalan seribu orang. Sehingga begitu ada satu orang dia berhasil tanpa dia punya ilmu, tanpa punya dia apa, kita langsung mengatakan bahwa ini bisa. Enggak. Kenyataannya kalau Anda melihat dari seribu kali kejadian, itu cuma satu mungkin. Atau bahkan dari satu juta kejadian, itu cuma satu. Saya buka-bukaan aja. Satu kewirausahaan SBM ITB dari satu angkatan paling cuma lima orang yang akhirnya punya bisnis. Loh, kenapa? Ya, memang itulah entrepreneurship tidak mudah. Loh ini bermaksud untuk motivasi atau demotivasi. Ya, silahkan. Kalau begini saja, Anda sudah ter demotivasi, bahaya nih jiwa kewirausahaan Anda. Nah, saya ada sedikit se sekilas yang saya juga harus coba uh, sampaikan kepada teman-teman karena ini nih. Kata ini nih menghancur leburkan uh, dunia kewirausahaan kita dalam waktu lima tahun ke belakang. Hancur leburnya bukan karena dampak ya, bukan karena Gojek jeleknya, karena orang tidak mempelajari startup langsung main menggunakan kata-kata startup ini secara bebas. Nah, jadi, coba Anda tulis di chat. Saya mau nanya kepada kalian, ya. secara cepat saja, kapan kamu pertama kali mendengar kata startup? ingat baik baik. Tahun ini 2015, 2016, 2017. Silakan, cepat aja di, di chat. Kapan Anda pertama kali mendengar? Eh, uh, ribu 2019. 2018 ya, tahun kemarin, 2020. Berapa bulan? Ada oke. Okay. Ya, oke. Okay. Rata-rata 2019 2020 saat Gojek muncul. Oke, okay, David Aprilanto mungkin tahun 2017 2018 ya gojek muncul 2015 ya. 2017 nah Lihat. Kalau kita perhatikan, tidak ada yang menjawab tahun 2000, Pak. Artinya apa? Kata ini itu baru muncul di Indonesia. Semenjak munculnya, nah kalau kita lihat kenapa tiba kata startup muncul, tadi ada yang jawab itu. Semenjak kemunculan bisnis-bisnis, quote-unquote, saya masih pakai quote-unquote ya. Ini disebut namanya Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka. Saya pernah melakukan surveinya, ternyata kebanyakan itu mayoritas orang mendengar kata startup itu tahun 2016-2017. Artinya sebelum tahun 2016-2017 ini, ya, kita pakai kata apa? Kalau orang mau mulai bisnis ngomongnya apa? Coba terus di chat. Nah, bingung kan? Orang dulu apa? Kita ngomongnya apa? Sebelum tahun sebelum kita pernah mendengar kata startup. Ya paling kita bilangnya, ya usaha, betul. Saya mau bikin usaha, saya mau bikin bisnis, betul tidak? Sehingga kelahiran kata startup ini adalah suatu kelahir, suatu mengandung suatu arti yang ya, mengandung suatu arti yang spesifik. Tapi ini agaknya tidak dipahami. Sekarang ini semua orang langsung berbonong-bonong mengatakan bahwa segala macam usaha, segala macam bisnis baru itu startup tanpa mereka kita menyadari bahwa kata startup itu lahir itu ada maknanya. Dan kenapa penting? Apalagi nah sekarang juga popularitas startup ini meningkat karena popularitas startup ini meningkat agaknya semua orang ingin membuat startup tapi mereka tidak memahami membuat startup itu seperti apa. Dan saya ingin berkata pada teman-teman ini tambahan kalau ini bisa 12 SKS sendiri. Ya, ini 12 SKS. Untuk kalau kita berbicara entrepreneurship itu kita udah berbicara bisa 40-an SKS total dari awal sampai dengan akhir. Kalau kita berbicara fokus minor pada startup itu, saya di MBA Entrepreneurship Jakarta itu totalnya 12 SKS. Untuk belajar hanya untuk apa itu startup dan cara memulainya. Metodologinya, prosesnya, konsep-konsep di dalamnya. Nah startup ini populer, kenapa? Karena nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dulu, zaman dulu kita diceritakan oleh bapak kita yang namanya usaha itu, Neng. Mas, yang namanya usaha itu sep, kan gitu ya kalau bahasa Sunda, itu kamu itu beli apa barang kamu jual satu dua terus gitu kan nanti lama-lama itu akan berkembang kan gitu kan nanti kamu kumpulkan uangnya terus nanti kamu buka cabang kedua buka cabang ketiga gojek kan nggak masuk akal berdiri tahun 2015 sebenarnya dia berdiri tahun 2010 tapi kita saya nggak akan berbicara saat dia uh, pre apps ini kan sebenarnya pre apps yang nggak masuk akal adalah dia launch aplikasi kasih 1 Januari 2015, Agustus 2016, itu cuma 18 bulan ya, Gojek itu nilainya udah 15 triliun. Ini kan yang gak masuk akal, Pak. Bapak kasih nasihat ke saya untuk jualan jeans ya, satu-satu kumpulin usaha, Pak. Ada apa namanya Gojek, Pak? 18 bulan, Pak, nilainya 15 triliun itu gimana? Wah, itu, Neng, itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada prosesnya sebenarnya. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita berbicara yang namanya startup, ini adalah kita berbicara suatu hal yang spesifik. Dan demam startup ini muncul karena kita melihat perusahaan-perusahaan seperti ini, itu banyak sekali menghasilkan uang dalam waktu singkat. Nah, sehingga saya itu melihat bahwa masyarakat, akademisi, termasuk pemerintah. Saya jadi staf ahli di dua kementerian, di stake sama KUKM. Hal pertama yang saya tampilkan adalah slide ini. Pak, jangan lagi pakai kata startup. Takutnya Bapak salah ngomong. gitu. Coba aja kalau kamu nggak percaya, kamu tanyakan ke beberapa orang yang berasal dari latar belakang berbeda, eh startup itu apa sih? Lihat, jawabannya akan beda-beda. Saya udah pernah melakukan ini, penelitiannya selama satu tahun. Pertama pasti kebanyakan itu perusahaan yang belum lama beroperasi, perusahaan baru. Padahal ingat, sebelum tahun 2016 kita nggak pernah menggunakan kata startup. Kenapa sekarang perusahaan baru itu menjadi katanya pakai startup? Artinya kan begitu kata startup ini muncul kan spesifik, karena sebelumnya kita nggak pernah pakai startup itu perusahaan teknologi. Pertanyaan saya, memangnya sebelum tahun 2016 nggak ada perusahaan teknologi satupun di Indonesia? Ada kan? Tapi kita tetap juga nggak menggunakan kata startup kan? Kita tetap menggunakan kata bisnis. Bisnis online atau bisnis digital? Berarti semua orang yang jualan online itu bisa disebut startup? Nggak juga. Bahkan sebelum tahun 2016 banyak orang yang punya bisnis digital. Saya ingat namanya Zahir. Zahirnya ini dijualan apa dijualan produknya itu adalah ERP tapi digital. Tapi ini nggak disebut startup tuh. Startup ada perusahaan yang, nah ini saya nggak mau terlalu jauh. Saya perusahaan yang omset, startup itu yang penting pertumbuhan dan sebagainya. Nah sehingga ini kontroversi di seputar startup. Loh ini kenapa kita jadi ngomongin startup? Karena ini penting dalam kewirausahaan modern. Ya. Kalau tadi saya berbicara awal itu adalah kewirausahaan konvensional, ini saya berbicara kewirausahaan modern. Jadi sebenarnya apa itu startup? Akhirnya saya melakukan penelitian. Kata startup, nah ini, silakan teman-teman ingat ini baik-baik. Ini akan membuat, ini akan mengimpress banyak orang kalau kalian ulang di dalam komunitas. Ya, kata startup itu pertama kali digunakan. Ternyata nih ditemukan itu tahun 1976. Dalam ini tentu ini bukan uh, bukan apa namanya, bukan sampul majalahnya ya. Saya cuma ngambil aja. Saya nggak tahu sampul majalahnya seperti apa tahun 1976 di dalam salah satu artikel majalah Forbes ada satu kalimat the unfashionable business of investing in startups in the electronic. Jadi kata startup ini menurut Oxford English Dictionary digunakan pertama kali 1976. Kemudian digunakan lagi tahun 1977. An incubator for startup companies. Especially, nah ini penting, fast growth, high technology fields. Jadi ini sejarahnya kata startup itu lahir digunakan pertama kali tahun 1976. Nah saya lagi mikir kalau dilihat dari dua ini saja kan artinya kan perusahaan teknologi. Iya kan? Coba lihat tuh. Dua-duanya menyangkut perusahaan teknologi. Jadi saya bertanya apakah memang startup itu? Apakah teknologi menjadi satu-satunya indikator? Ya. Ini saya nggak mau terlalu membosankan teman-teman ya. Jadi ini disebut namanya apa ya? Systematic Literature Review ya. Jadi saya melakukan suatu literatur review. Saya membaca berbagai macam jurnal. Susahnya setengah mati ya, karena tahun 1970-an kan belum terdigitasi ya. Data itu belum terdigitasi. Jadi semuanya kan masih... Nah, akhirnya saya baca, akhirnya saya menemukan beberapa buku, beberapa referensi yang berasal dari tahun, kira-kira uh, tahun, kira -kira tahun 1980-an. Terutama ini nih, dua ini. Nah singkat kata, singkat kata, kata startup itu ternyata muncul pertama kali itu sebagai suatu jargon sosial. Wait, nih capkan ini baik-baik. Kata startup itu pertama kali lahir itu sebagai jargon, jargon itu apa istilah? Istilah yang digunakan di kalangan tertentu. Ah, ini penting nih. Jadi ada suatu istilah yang digunakan hanya oleh suatu kelompok tertentu. Yaitu kelompok apa? Kelompok pengusaha di Silicon Valley dan Boston Route 128. Ini di tahun 1932-1980. Untuk mendefinisikan suatu perusahaan teknologi yang masih baru. Nah ini yang paling-paling penting nih. Yang didesain untuk dapat tumbuh dengan sangat cepat. Ya. Resennya bisa nanti ini ya. Oke, okay. jadi yang didesain untuk untuk dapat tumbuh dengan sangat cepat dalam rangka untuk menguasai suatu pasar melalui inovasinya. Artinya apa startup itu sebenarnya suatu strategi. Dia menggunakan para pelaku startup, itu dia menggunakan kata startup itu untuk membedakan bisnis yang dia ciptakan dengan bisnis konvensional, bisnis pada umum. Jadi bukan semua bisnis itu adalah startup, enggak. Mereka itu menggunakan kata startup untuk membedakan dengan yang disebut namanya usaha kecil. Gitu. Bedanya apa? Bedanya gini, kalau kamu bikin coffee shop, ya, ini kan sebuah strategi ya. Coffee shop biasa, dan kamu menjalankan coffee shop biasa, itu maka kamu masuk ke dalam jalur bisnis. Tapi coffee shop dengan strategi startup lahir, kopi kenangan kopi kenangan ini lahir tahun 2017. 2019 awal 100 miliar. 2020 kemarin nih 2020 dia mendapatkan satu setengah triliun. Bayangkan tiga tahun dapat satu setengah triliun pendanaan. Kenapa kan dia menggunakan strategi startup? Jadi kalau anda berkata saya mau membuat sebuah startup, itu kamu harus menggunakan strateginya. Strateginya seperti apa? 12 SKS. Panjang. Ya. Tapi intinya adalah semua bisnis itu bisa kita bikin startup. Contoh, warung kelontong. Jadinya warung pintar. Warteg. Ada yang tahu nggak ini apa kalau di startup? Tulis di chat. Ada yang nggak? Wahyu, kedai kopi jadi kopi kenangan restoran atau kafe, jadinya hungry. Ini adalah sebuah strategi, ya, hanya sebuah strategi, dan artinya, kalau Anda bilang, 'Saya mau mulai startup,' Anda mau membuat suatu perusahaan untuk tumbuh dengan sangat cepat. Seberapa cepat kopi kenangan tahun 2017 baru lahir, 2019 dapat pendanaan 100 miliar, 2020 dapat pendanaan satu setengah triliun. Ini loh kecepatannya nih. Pak kok dia bisa? Nah ini 12 SKS. Susah jawab sekarang. Ya saya pikir itu adalah paparan saya hari ini ya. Semoga um, apa namanya? semoga teman-teman mendapatkan sedikit manfaat. Mohon ingin, ini memang agak-agak masih terlalu apa ya? Jadi wotak ya. <laughs> Paparan ini agak-agak memang terlalu general ya dalam artian tertentu karena kita waktunya sangat singkat, tapi setidaknya teman-teman kita kita flashback sekilas ya. Kita tahu bahwa entrepreneurship itu adalah sebuah proses, kita tahu bahwa seorang entrepreneur itu adalah pelakunya, kita tahu bahwa seorang entrepreneur itu harus memiliki jiwa dan juga perilaku kita juga tahu bahwa seorang entrepreneur itu berbeda dengan seorang pedagang ya kalau anda hanya menciptakan uh, bisnis untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa berkembang itu entrepreneur kita tahu bahwa entrepreneur itu mereka memiliki dua kemampuan utama yang pertama adalah sensing sama exploiting kita tahu bahwa perjalanan itu panjang berat lelah ya kan Gagam. gampang kita juga tahu bahwa di dalam setiap di setiap fase ini anda membutuhkan ilmu yang berbeda keterampilan yang berbeda network yang berbeda Ya. Kita juga tahu bahwa orang itu akan berbeda dalam melihat suatu masalah. Itu tergantung informasi dan cara berpikirnya. Dan terakhir, kita juga tahu bahwa startup itu sebenarnya adalah suatu jargon. Ya. Jargon istilah yang digunakan khusus untuk suatu perusahaan yang didesain untuk bertumbuh secara cepat. Dan ujung-ujungnya startup itu hanyalah sebuah strategi. Ya, jadi Anda kalau bilang mau startup berarti saya membuat suatu perusahaan yang tumbuhnya itu dengan sangat cepat. Caranya gimana nah itu yang saya bilang 12 SKS. Demikian dari saya semoga bermanfaat. Terima kasih kepada panitia telah mengundang. Saya balikan kembali kepada moderator. Silakan. Terima kasih kepada Pak Nazmi telah menyampaikan pematerian yang luar biasa pada pagi hari ini. Nah mungkin sekarang lanjut ke sesi pertanyaan. Ini teman-teman semua sudah mengisi di kolom chat. Yang akan saya bacakan ya Pak. Yang pertama dari Aldi Dian Satria. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita masyarakat yang biasa saja dapat mengimbangi orang-orang yang di atas untuk mendapat informasi lebih-lebih agar dapat menemukan sebuah peluang dan ide bisnis seperti itu. Ya. Pak. Aldi, thank you. Jawabannya di sini. Ya. Yeah saya sebenarnya ada beberapa slide yang mau saya tunjukkan tapi temen, eh, apa namanya ada akan terlalu panjang bekerja atau magang terlebih dahulu. Memangnya Nadim itu langsung menemukan Gojek saat dia umur 18 tahun. Oh Pak, tapi Mark Zuckerberg dia menemukan, ya Mark Zuckerberg itu outliers. Nadim itu sebelumnya kerja. Kerja dulu di McKinsey, kerja dulu di Kartuku. Dia juga kuliah ke luar negeri. Jadi Anda harus ini kumpulkan berbagai informasi akan suatu bidang, gitu. dan ada lain negara bukan itu. Dan hampir rata-rata startup founder yang ada saat ini ataupun uh, uh, apa namanya, ya mereka tuh sangat intensif dalam melakukan suatu research. Jadi itu mengimbangi orang-orang tersebut, itu adalah masalah informasi. Ya. Nah, memang ada tekniknya, ada tekniknya, ada namanya buzz apa, buzz report. Ada nama ah itu satu SKS tuh kalau teknik-teknik simpelnya itu nanti aja itu kita bahas ya. Tapi kalau secara fundamental ya itu kumpulkan berbagai informasi dan saya sarankan bekerja atau magang terlebih dahulu ya. Oke lanjut, Jadi, uh, saya baca aja langsung uh, ya. Iya boleh pak. Oke ini dari uh, Ade menurut Bapak apakah faktor ekonomi sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu bisnis? bisnis? Bagaimana caranya bila Anda seseorang yang sangat inovatif namun terkendala di ekonomi dapat sukses? Udah. Kolaborasi. Jangan egois. Maksudnya apa? Maksudnya ekonomi, dalam hal ini kalau saya nangkap itu adalah modal itu pentingnya luar biasa zalik. pasti penting nggak mungkin nggak kamu nggak ada modal gimana caranya kamu beli bisa bikin gerobak paling gampang gitu. nah kalau misalnya kamu punya ide yang inovatif tapi kamu nggak punya modal kan cuma ada dua cara either kamu mencari investor atau kamu berkolaborasi dengan mereka yang punya modal gitu jadi kalau saya sarankan cara paling mudah adalah ya kamu berkolaborasi gitu toh dalam hukum syariah antara modal dan tenaga itu kan 50-50. Gitu. Nah teknik apa teknis-teknisnya itu agak panjang. Ya. Tapi kira-kira kalau saya sarankan apakah itu penting? Penting. Gitu. Oh Pak, saya kan memulai bisnis saya dengan 2 juta rupiah, tapi saya sekarang sudah satu miliar. Iya, tapi 2 juta rupiah ya, kan modal gitu. Kebayang nggak? Ya kan, dan itu yang harus kamu hati-hati ya dengan orang-orang yang berucap, mohon izin, mohon mo maaf nih ya. Saya memulai hanya dengan 3 juta kamu harus memaknai tiga. Ini kan banyak di dalam seminar-seminar nih. Ini agak-agak menyesatkan kalau menurut saya soalnya. Saya memulai dengan 3 juta rupiah. Saya memulai dengan 2 juta. Kamu coba kamu pikir deh, kamu sebagai mahasiswa aja dengan dua juta aja kamu bisa hidup nggak dalam satu bulan? Artinya yang disebut 3 juta, 2 juta ini tidak termasuk biaya hidupnya dia. Tidak termasuk dia berusaha. Karena kalau Anda berbicara saya mulai dengan modal 3 juta. Ya solo. Itu biasanya tuh modal kerja. Jadi dia membuat produknya, kemudian dia mulai jualan. Tapi untuk hidupnya dia dia punya sumber lain, kira-kira gitu. Uh, next dari Andi. Proses bagaimana dalam menentukan keseimbangan antara sumber daya dengan produk yang akan kita hasilkan terkadang harga naik turun sehingga sulit mempertahankan stabilitas harga dengan tenaga. Oke, okay, begini. Kalau ini ini saya pertanyaannya agak-agak agak-agak kurang paham ya dalam artian tertentu ya. Pertama antara sumber daya tenaga kerja dengan produk yang kita hasil terkait harga naik turun. Setahu saya UMKM apa soal UMKM? UMR itu nggak sefluktuatif itu deh. Artinya gaji itu relatif tetap ukurannya. Kalau kita berbicara tenaga kerja, tenaga kerja ini kan gaji berarti kan? Um, berarti kan kalau uh, bagaimana dalam menentukan ini saya taruh sini ya chatnya. Nah ini bagaimana menentukan keseimbangan antara sumber daya tenaga kerja dengan produk terkadang harga naik turun. Oh, saya paham. Uh, jadi gini, Pak, apa, apa, uh, gini Pak, saya udah, saya udah punya lima orang nih tenaga kerja, ya kan, terus ternyata saya sekarang mengalami masa sulit Pak, turun, terus gimana Pak, saya harus bayar mereka? Ya itu tantangannya jadi wirausaha. Jangan jadi wirausaha kalau kamu nggak berani menghadapi tantangan ini. Gitu. There's no other ways. That is the why entrepreneurship is not for everyone sebenarnya gitu tenaga kerja itu harganya relatif stabil sebenarnya karena UMR itu naik tuh setiap tahun dan biasanya pun naiknya tidak besar dalam artian tertentu kalau kita berbicara dari sudut pandang uh, kalau saya tangkap di sini dari sudut pandang biaya ya kalau harga anda naik turun berarti ada yang salah dengan anda dalam menentukan pricing strategi anda kalau anda ber ber berbicara, pak tapi omset saya naik turun ya berarti ada yang masalah dengan anda strategi marketing anda tapi itu bukan salahnya tenaga kerja itu kesalahan anda gitu. Dan itulah resiko yang Anda harus hadapi. Nah, ini di Indonesia ini juga seringkali terjadi seperti itu. Saat bisnis naik, dia naik dia saat bisnis naik, dia umroh. Saat bisnis turun, tenaga kerja dipecat. Wah, ini kan tidak adil sekali gitu. Saat turun salah Anda, harusnya tenaga kerja yang bilangnya salah Anda gitu. Anda kemarin pakai duitnya untuk umroh. Kan gitu kan? Kan Anda adalah wirausahanya, Anda yang menempati posisi di atas, Anda yang bertanggung jawab terhadap omset terhadap karyawan itu tanggung jawab Anda. Jangan begitu omset itu turun, tenaga kerja yang dihapus. Tapi mobilnya Anda nggak mau dijual, rumahnya Anda nggak mau dijual, asetnya Anda nggak mau dijual. Itu perilaku yang salah berbisnis baik secara Islam pun tidak boleh seperti itu sebenarnya. Baik, saya lanjut. Uh, bagaimana cara melatih kreativitas dan daya inovasi? Uh, Oke, okay. personality ini nggak ada hubungannya dengan kreativitas dan daya inovasi ya ini MBTI ini sebenarnya penelitiannya udah banyak yang menunjukkan itu salah kaprah jadi sebenarnya tidak perlu ya mohon maaf mohon izin kepada teman-teman psikologi ya kreativitas dan inovasi tidak hubungan dengan personality untuk melatihnya itu tentunya anda harus menggunakan banyak case study jadi harus terus-menerus latihan dulu saya jadi tua banget kalau ngomong ini 12 tahun yang lalu kebayang lah ya gap umur kita 12 tahun yang lalu itu saya itu kerjanya itu latihan ya. Um, tapi ini agak panjang nggak usah jawab. Intinya Anda harus latihan, ya. eh uh, personality mau bermain jiwa penting dalam jiwa enggak? Jiwa entrepreneur sudah hubungannya dengan personality, ya. Yang menjadi jiwa entrepreneur itu bisa dibentuk, oke? Okay. Um, cuman kalau Anda berbicara personality ini adalah quote unquote kayak extrovert dan introvert. Nah, ini kaitannya itu adalah dalam hal biasanya komunikasi. Ya, saya banyak melihat banyak orang introvert pun yang berhasil untuk e, mengasah keterampilan komunikasinya dia. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya karena riset membuktikan bahwa e, sebanding kok antara orang introvert sama extrovert dalam kesuksesan menjadi seorang entrepreneur. Cara membangun mindset karakter ya latihan, mau tidak mau latihan. Ya. Apalagi di era 4.0. Nah, di 4.0 Anda tidak hanya sekedar bisa membuat bisnis, tidak hanya sekedar menciptakan bisnis, tapi Anda harus berilmu saingannya kalian tuh Nadi Makarim soalnya sekarang. Ya, saingannya kalian tuh Edward Tanuwijaya. Saingannya kalian tuh orang-orang yang berilmu ini yang susah. Kalau di era tahun 1990, Anda adalah anak bu, apa anak pribumi Padang gitu misalnya. Gak ada orang Padang yang ada di UPI bisa jadi Anda udah paling hebat di sana sehingga saat Anda bikin bisnis Anda gak punya pesaing karena dunia tidak terkoneksi. Tapi sekarang karena konektivitas pesaingnya Anda tuh orang-orang hebat dari luar negeri juga tuh masuk. Agaknya waktu saya sudah habis nih. Silahkan di-cut loh kalau misalnya waktu saya sudah habis. Bagaimana? Udah habis ya? Sampai 9.45 Pak. Oh ya sudah. oke Banyak. Ayo lanjut kita. Bagaimana kami sebagai mahasiswa memanage keuangan usaha terutama agar usaha ini tidak bangkrut? Nah, ini pasti ilmunya. Kalau kita berbicara ini ilmunya ilmu accounting ya ilmu akunting mau nggak mau kamu harus menguasai nah ini saya masuk ke sini sekarang oke okay. jadi sebagai seorang founder saya pakai bahasa istilah kekinian ya atau sebagai seorang pemilik usaha anda itu sebenarnya dituntut untuk memiliki yang disebut namanya T-shaped skills keterampilan yang T-shaped bentuknya T T ini maksudnya apa jadi bisa jadi misalnya gini, Anda adalah jurusan manajemen. Ya, manajemen pemasaran misalnya. Berarti Anda kuat di pemasaran kan? Nah, ini kan semua ilmu-ilmu di pemasaran, sales, marketing, digital marketing, apa bla 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 Ya kurang lebih ini lah kandungan S1-nya kalian lah. Nah, tapi sebagai pemilik bisnis, Anda tuh dituntut juga untuk menguasai bidang-bidang lain walaupun tidak terlalu mendalam jadi contoh, Anda harus menguasai juga bidang product development. Anda mengu harus menguasai juga bidang, let's say, keuangan, accounting. Anda harus menguasai juga bidang lain. Nah ini disebut namanya T-shape skill, bentuknya T. Gitu. Jadi pertanyaannya, balik lagi ke pertanyaan semula. Agar tidak bangkrut dan bisa berkembang, inilah ilmu accounting. Gitu. Jadi Anda gimana caranya? ya berarti anda belum menguasai ilmu accounting. padahal tuntutan untuk menjadi founder atau pemilik bisnis anda harus menguasai. tidak perlu mendalam, tidak perlu sampai dengan accountingnya anda ini bisa sekelas sri mulyani ya nggak perlu gitu. accounting dasar saja untuk sekedar kita bisa menjaga cash flow, bisa melihat balance sheet dan sebagainya. apa tips generasi milenial dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang menjadi modal pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama di bidang kurang? jadi gini, bonus demografi ini ya itu tantangan sebenarnya buat teman-teman pengusaha. Kenapa semakin banyak? Jadi kan kalau bonus demografi itu maksudnya apa? Maksudnya begini. Indonesia itu bentuknya akan seperti ini sekarang. Ya, kayak perut saya lah, gemuk. Jadi di tengah-tengah ini nih total populasi kita kan sekitar 270 juta. Dari 270 juta, orang yang usia 0 sampai dengan 15 tahun, ini kan anak-anak belum mulai bekerja ya. Sama saya lupa ya, 60 di atas 60 tahun atau di atas 55 tahun. Ini adalah usia produktif. Nah, tahun 2020 ini kita akan menggelembung jumlah orang yang usia produktif sampai dengan 64 Kalau tidak salah, atau saya salah, saya lupa lah angka pastinya. Jadi ini sebenarnya tantangan. Kenapa? Karena di waktu yang bersamaan, banyak sekali orang-orang yang mau menjadi entrepreneur misalnya. Jadi tipsnya apa? You have to be smart ini kan entrepreneurship entrepreneurship itu adalah berkompetisi mau nggak mau jadi tantangannya apa ya belajar ilmunya harus kuat karena karena kalian tuh sekarang perangnya itu menghadapi lebih banyak orang udah musuhnya lebih banyak kalau umur saya dulu tahun 1980-an kan bentuknya kita kan kayak begini nih ya nggak terlalu menggelembung ya tapi bentuknya kebalik kan begini. Ya gitulah sedikit lah. Jadi usia produktifnya itu masih sangat masih dikit gitu gak sebanyak yang sekarang. Udah gitu nggak ada internet jadi nggak terkoneksi. Jadi kita bisa jago kandang nah itu. Kita bisa jago kandang. Maksudnya jago kandang itu gimana gini? Dulu saya itu jualan jeans. Ya. Saya semasa kuliah ya. Saya semasa kuliah semasa kuliah, ya ini saya jualan jeans. Ini lumayan ini. Saya bisa dapat sekitar 500 ribu per bulan. Saya nggak perlu minta uang dari orang tua saya. Tapi saya kan jago kandang. Kenapa? Saya kan kuliah di teknik industri ya. TI, ITB. Yang saya lakukan, saya beli jeans di Cicahem. Kemudian saya jual di teknik industri ITB ataupun sekelilingnya karena tidak adanya internet, orang-orang di sini yang tahunya saya gitu. Kebayang nggak? Kan nggak ada internet zaman saya dulu. Pak, Bapak tuh umurnya berapa sih? Ya, Oke okay lah, tahun waktu saya kuliah tahun 2001. Kita nggak ada internet kita. Sehingga saya bisa namanya jago kandang. Nah ini saya sama teman saya pernah membuat gerobak tahu sumedang. Ya karena nggak ada GoFood, aman damai tentram saya tahu tahu sumedang saya itu dalam radius sekian saya jago kandangnya sehingga dapat uang. Saya jualan jeans di sekitaran teknik industri, teknik mesin, eh sorry, teknik industri, teknik mesin sama teknik fisika. Ini saya yang terkenal. Tapi sedikit ini bahkan di ITB, ya, ini bisa ITB ya. Tapi ke, ke teknik tambang ya, ke pertambangan, tambang, geodesi itu sudah ada penjual yang lain. Jadi saya menguasai pasar di sini, teman saya menguasai pasar di sini. Ada juga yang di ITB depan itu menguasai. Nah, karena tidak adanya internet zaman dulu itu lebih mudah sebenarnya saya berkompetisi. Nah, sekarang kalian bayangkan kesulitannya kalian udah jumlah orangnya lebih banyak, adanya internet, buka Instagram bisa dapat akses informasi seluruh Indonesia susah lagi jago kandang di era sekarang. Jadi dalam menghadapi bonus demografi mau nggak mau, nah ini menghadapi bonus demografi kalian harus semakin unggul. Oke. Okay. Uh, next, kalau udah punya konsep ide baru dan sudah yakin kemungkinan akan sukses tapi nggak action action alasan takut gagal sebulan kemudian ide itu udah diambil jadi kita diem. <laughs> ini, ini lucu ini. Kita diam nggak ngapa-ngapain itu gimana kak? Ya itu ya. Ya pertama begini, itulah yang disebut tadi yang saya katakan. ya Kamu harus punya namanya jiwa kewirausahaan dan prosesnya juga harus dijalankan. Ya pertama mau nggak mau, ya kamu harus punya keberanian untuk mengambil resiko. Ya jadi sehingga itu gimana? Saya agak susah menjawabnya ya itu artinya Febi ini masih belum memiliki jiwa kewirausahaan. Nah terus bagaimana? Kak, kak? begini saya punya saya punya cara uh, dan ini kak saya terapkan di Sbm caranya ya tadi sudah tulis sebenarnya caranya itu adalah dengan kolaborasi maksudnya apa terkadang kalau hanya kita sendiri kita agak nggak berani betul nggak kalau agak nggak berani saran saya kita bersama karena apa karena bersama-sama itu kita kuat gitu jadi kalau kamu masih takut namanya eksekusi tapi kamu punya ide kolaborasi cari teman kamu yang kira-kira dia nekatan gitu dia agak sedikit lebih nekat. Dialah yang nanti akan mendorong, akan menginfluence kamu dalam hal keberanian. Kalau menyangkut keberanian itu udah agak susah. Jiwa itu udah nggak bisa kita ajarkan. Kita bisa beritahu, tapi hanya kalian yang bisa merubah. Ya. Gila nih Mario teguh banget ini. Ya, next. Apakah dalam memulai bisnis kita harus menyiapkan tim terlebih dahulu? Tidak. Anda harus menyiapkan ide. Dari ide itu Anda harus berpikir. Misalnya ide saya adalah saya membuat suatu aplikasi. Misalnya ya, Misalnya ide saya adalah mau membuat suatu aplikasi. Oke. Ini gampang saja lah ya. Nah langkah selanjutnya kita harus mengakses kapabilitas. Ini kan baru ada saya saja nih. Saya ini apa? Saya ini jurusan IPS. Tapi saya punya ide dan saya berpikir bahwa saya bisa nih membuat modul-modulnya. Tapi saya tidak bisa membuat aplikasinya, saya nggak bisa buat, sehingga saya membutuhkan orang untuk membuat aplikasi. Berarti saya membutuhkan programmer. Saya juga butuh orang yang bisa mendesain. Nah ini dulu nih diidentifikasi dulu. Nah ini agak panjang. Ini ini setengah SKS lah, karena ini dua kali pertemuan pakai latihan, ya. Namanya uh, assessing capabilities. Ya, nah dari sini Anda bisa menentukan uh, co-founder orang, orang. Kamu kemudian mencari orang-orang ini yang kemudian bisa bekerja sama dengan kamu. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor dua, bagaimana cara membangun networking? Networking mudah. Kok gampang banget ngomongnya? Iya, memang mudah. Caranya gampang. Anda harus ketemu orang. Kan? gitu gitu. <laughs> Bener Anda cuma mikir gimana cara saya networking, tapi nggak kunjung ketemu orangnya. Gimana ya nggak kebangun networking jadi jawabannya akan sangat normatif. Itu apa? Ikut acara. Bukan hanya ikut acara, tapi di acara Anda harus aktif. Kenalan-kenalan, apa dan sebagainya, mau nggak mau. Pak, acara sekarang semuanya online. Susah ketemu orang. Nah, memang saya lihat ini tantangan. Kalau online, saya pikir kamu DM-DM aja. Jangan cuma DM-DM yang cantik atau yang ganteng, enggak. Kamu DM-DM orang, hai, kenalan dong. Ini yuk, kita ngobrol atau apa. Mau nggak mau, kalian harus proaktif. Nah, bagaimana membuat mereka percaya dengan bisnis kita? Ini satu SKS. Agak panjang ini. Karena ini menyangkut proses idea, validations, ya, dan ini menyangkut risk and reward. Risk and reward. Artinya apa? Kalau kamu membuat seseorang percaya sama bisnis, kamu harus memvalidasi ide kamu dulu. Kamu membuktikan bahwa ide kamu tuh ada yang mau. Jadi tingkat kepercayaan orang itu akan semakin tinggi jika jika kamu memiliki bukti, ya saya ulang aja, kamu mau nggak mendanai sebuah konsep, uh, sebuah ide yang benar-benar baru sekedar konsep, pasti kamu agak-agak khawatir kan? Nah sekarang sana ya kamu mau nggak mendanai sebuah uh, gerobak tahu sumedang yang memang udah terbukti omsetnya satu hari satu juta rupiah, pasti kamu akan lebih confident kan? Jadi mau tidak mau kamu harus melewati fasenya ideation, validation nya harus kamu lewati dulu. Gitu. Bagaimana memberikan value pada bisnis yang kita miliki? Ini, 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 ini agak panjang ini satu SKS. Ini ber, disebut namanya value innovations. Kalau berbicara value innovations, kita berbicara bisnis uh, blue ocean strategy plus bisnis model generations. Ya. Ini harus kamu baca sendiri. Tapi kalau paling mudah jawabannya, bagaimana kita bisa memberikan value, nilai itu, nilai tertinggi itu didapatkan kalau kita memecahkan masalah seseorang memecahkan masalah seseorang atau memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kamu memberikan value pada bisnis kamu, pastikan produk yang kamu ciptakan adalah produk yang dapat memecahkan masalah seseorang atau memenuhi kebutuhannya. Gampangnya seperti itu. Caranya bagaimana kamu bisa menggunakan namanya value innovations dari Blue Ocean Strategy. Baca aja bukunya. Ya, Blue Ocean Strategy. Oke, okay, selanjutnya. Buset, ini tambah terus ini. 6 message Kayaknya gak selesai-selesai. Oke, okay, nggak apa-apa kita lanjut saya harus cepat berarti untuk startup suatu perusahaan kita perlu pendanaan lalu bagaimana cara, ah ini ini dua skays nih pendanaan <laughs> kalau berbicara pendanaan ini pertanyaannya agaknya agak-agak mungkin mungkin saya usul ya kita bikin series gitu kali ya teman-teman panitia ini bikin series nah kalau mau kolaborasi dengan dengan institusi saya ya, kuirus apa kuirus kuirus.com uh, uh, ini kita bentar lagi mau launch. Kalau mau itu aja saya tawarkan kepada teman-teman. Saya sudah menawarkan kepada uh, Kang Ucup ya, uh, dari S1 Kewirausahaan tapi ya. Kalau mau kita bikin series, karena ini pertanyaan-pertanyaan nggak bisa saya jawab dalam waktu 1-2 hari. Ya. Mendapatkan pendanaan paling mudahnya begini, kalau kamu berbicara pendanaan venture capital, cara bekerjanya itu adalah dengan yang disebut namanya valuation. Valuation ini sangat berkaitan dengan yang disebut namanya traction dan yang kedua adalah benchmark. Nah, traction ini tergantung fase. Kamu fase ide, fase uh, product market fit, fase scale pertama, fase scale kedua, ini beda-beda. Benchmark ini tergantung industri. Nah pusing kan model konseptualnya kan? Makanya saya nggak bisa menjawab bagaimana secara cepat. Karena tiap komponen ini harus kita lakukan. Jadi kalau kamu masih di product market fit traction-nya itu punya metrik tertentu, cara validasinya juga beda dengan kamu sudah scale. Ya, itu dasarnya saja. Apakah kamu perlu mengajukan proposal ke perusahaan lain? Betul. Metodenya apa? Metodenya umumnya disebut namanya pitch deck. Ya. Kamu membuat suatu pitch deck untuk kamu kirimkan ke eh, apa namanya ke venture capital tersebut. Ya. Tapi hati-hati pitch deck itu sendiri satu SKS itu. Agak panjang itu. Ada 12 komponen yang kamu harus Kuasai, untuk kuasai pitch deck. Uh, menurut Bapak, bagaimana cara membangun branding produk lokal agar banyak dikenal orang dan memanfaatkan media digital? Ini again pertanyaannya menarik sekali ya. Bagaimana membangun suatu branding produk lokal? Jadi branding itu kan pada dasarnya adalah citra. Apa persepsi orang, apa yang orang itu persepsikan terhadap produk kamu. Dalam membangun branding mau tidak mau, kamu harus menyentuh seluruh aspek dalam... Uh, apa strategi komunikasi kamu baik dari sisi visualnya dari sisi kata-katanya dari sisi kemasannya dari sisi uh, komunikasi menggunakan Instagramnya komunikasi itu semua harus tersentuh nah ini agaknya 6 SKS saya yakin kalau misal di jurusan marketing kalau berbicara branding dan marketing ya bagaimana memanfaatkan media digital media digital ini kan hanyalah sebuah channel sebuah saluran media digital ini kan kita berbicara website. Kita berbicara sosial media. Ya kan kita berbicara search engine. Nah, kalau kamu membangun branding melalui mereka ya agaknya di era sekarang ya saluran ini penting ya saluran virtual atau online ini penting. Nah, brandingnya adalah perwujudan brandingnya adalah perwujudan visualnya. Visual plus komunikasinya. Karena yang kita lihat tuh hanya visual dan komunikasinya kan gitu. Nah, itu yang kamu harus kemas visual dan komunikasinya. Oke. Okay. Bagaimana cara memungkinkan mindset dan komitmen yang kuat untuk menjadi seorang entrepreneur yang handal? Ini agak sulit. Ya, karena jiwa kewirausahaan itu adalah suatu hal yang dibangun. Ya. dalam penelitian tahun 2005 ini ada penelitian yang menarik sekali tahun 2005, ya, saya exit dulu ini. Ya. Namanya learning in this Continuity. Nah, udah, ini nggak usah dipikirkan lah. Ini masalah akademik ya. Artinya apa? Kalau kamu mau membangun mindset dan komitmen yang menjadi entrepreneur, hal pertama, the first thing that you have to do adalah gagal. Syukur-syukur nggak -syukur gagal, susul langsung sukses itu bagus lah. Artinya apa? Kamu harus mulai dulu, mulai. Kalau ujung-ujungnya ini akan gagal, kamu harus mulai lagi yang kedua. Nah, ini dalam ilmu psikologi. Saat kamu memulai yang kedua, kamu akan memiliki yang disebut mental repository yang jauh lebih tinggi ketimbang saat kamu memulai di pertama. Jadi, bagaimana membangunnya? Mulai gagal, mulai lagi gagal. Lagi ya, kalau terus-menerus gagal, kamu agaknya akan menjadi orang yang mentalnya baja, kan? Gitu kan? <t Geoff> Tapi kita harapkan suatu hari kamu akan sukses. Kira-kira begitu, uh, kita bisa meningkatkan konsentrasi sebaiknya uh, banyak baik, kita bisa terus meningkatkan kayak. konsentrasi prospek konsentrasi ini kan masalah kamu mengurangi yang disebut namanya eh uh, apa sih namanya distraction ya kalau konsentrasi kan bagaimana kamu mengurangi distraction ya secara paling pertama ya lu delete dulu Instagram lu lah gitu kan enggak lah artinya apa saat kamu berkonsentrasi ya kamu handphone kamu segala macam kalau bisa di, uh, di saya kayak udah kelewatan ya waktunya ya. Ini masih. Iya Pak. Ah, jadi mohon izin ini kayaknya udah optimal Silakan ya. balikan kepada panitia, kepada Mbak MC. Silahkan. Terima kasih, terima kasih Pak Nazmi atas jawaban-jawaban uh, yang luar biasa dan peserta-peserta yang luar biasa yang aktif pada pematerian kali ini. Mungkin nanti bisa lebih lanjut melalui link ini ya Pak. Uh, untuk uh, masih uh, untuk pertanyaan-pertanyaan uh, yang belum dijawab. LinkedIn atau Instagram, ya? Ya, yeah, LinkedIn atau Instagram begitu, teman-teman. Uh, mungkin uh, alhamdulillah sesi pertanyaan dan pematerian telah selesai. Mungkin ada uh, closing statement dari Pak Nazmi untuk uh, pematerian hari ini. Ya, yeah, um, kewirausahaan itu bukan suatu hal yang bisa kamu bangun dengan waktu singkat. Ya. Yeah. Artinya apa? Mau nggak mau ya? ini memang klise banget ya. Tapi cara klise ini agaknya itu works gitu. Jadi mau nggak mau kamu harus mulai gitu. Tapi memulai itu juga harus dengan keilmuan. Saya ini lagi ngebangun sebuah YouTube channel namanya bisnis berbasis science. Artinya apa? Dalam kamu berbisnis kamu harus juga berpedoman pada science. Science itu adalah metodologi. Nah, saya menemukan bahwa mereka yang menguasai metodologinya itu memiliki kesempatan berapa, meningkatkan kesuksesannya mereka itu lebih daripada 60 persen. Dengan mereka yang sekedar, yang penting nyoba. Yang penting nyoba itu jangan, itu yang pertama ya. Artinya kamu harus berbasis uh, sains. Kamu harus menguasai ilmunya. Yang kedua, jangan, nah ini saya mau mengingatkan berkali-kali. Ada yang namanya survivorship bias. Jangan pernah teman-teman terlena, terpukau dengan kesuksesan, dengan mohon maaf, mohon maaf ya, dengan praktisi-praktisi yang mencoba menggambarkan kepada kalian bahwa saya berhasil tanpa ilmu. Saya berhasil hanya dengan 2 juta rupiah, dengan 3 juta rupiah. Kenapa? Karena replikasi kesuksesan itu sangat kecil sekali di dunia kewirausahaan. Artinya apa? Apa yang bisa bekerja buat orang lain belum tentu bekerja buat teman-teman. Anda tuh kadang-kadang tahu di balik itu apa. Saya kalau menyebut salah satu nama yang fenomenal, yang suka sekali membuka sesinya dengan bilang, "Saya memulainya, saya dulu waktu apa, kok saya makan hanya Indomie, saya tahu persis bapaknya itu. Direktur gitu, jadi banyak faktor-faktor yang tidak akan diceritakan sebenarnya di belakang itu. Nah, kita harus mengambil yang baik, tapi jangan terpukau. Terpukau itu artinya apa? Artinya, kita misalnya dia tidak lulus SMA atau dia tidak lulus kuliah." Itu kan hebat sekali bagi kita kan, tapi dia berhasil bikin bisnis miliar rupiah. Orang seperti dia itu outlier kalau secara statistik. Teman-teman belum tentu bisa mereplikasi kesuksesannya dia. Jadi kalau Anda mau pasti, mau replikatif, meningkatkan kesuksesan, belum tentu sukses ya, adalah dengan mengikuti metode-metode yang baku, metode-metode yang akademik. Dan itulah dasarnya UPI juga menciptakan S1 kewirausahaan untuk mempelajari metode-metode yang keilmuan ini. Kalau era sekarang dengan dengan era pandemi ini banyak orang yang mulai bikin kurs-kurs mendadak. Di mana kurs, kurs tersebut itu banyak dasar-dasarnya itu sebenarnya nggak kuat. Dijual dengan kemasan kesuksesan si pebisnis tersebut yang agaknya kita nggak tahu suksesnya karena apa. Bisa jadi nggak bisa kita replikasi. Nah itu yang teman-teman harus perhatikan baik-baik. Ya jadi satu bisnislah berbasis science, bisnisnya berbasis keilmuan. Yang kedua jangan terlalu terpukau gitu dengan kesuksesan-kesuksesan yang tidak berbasis keilmuan karena belum tentu anda bisa mereplikasi terus yang ketiga saya bisa nulis tuh nomor saya di chat sama agak-agak terbuka ya sama orangnya begitu Silahkan silakan kalau teman-teman mau wa tapi agaknya begini saya itu punya komunitas ya saya lagi ngebangun komunitas di wa di Kuirus. jadi silakan kalau teman-teman mau join komunitas tadi anda bisa di sini nah, itu cara komunikasi karena saya itu satu semester tuh mahasiswanya hampir 300 orang. Jadi kalau ngejawab satu-satu tuh WA saya itu biasa satu hari itu udah 1000 message. Ya, akhirnya saya bikinlah komunitas. Ya, jadi silahkan catat nomor saya kalau mau diskusi lebih lanjut. Nanti saya bisa masukkan teman-teman semua ke dalam komunitas tersebut. Saya baru mulai sih, kayak akhir minggu kemarin karena udah terlalu banyak orang yang WA saya secara sana. Oke, okay, thank you very much. Sukses selalu, teman-teman. Semoga tidak putus asa untuk menjadi seorang entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nazmi atas pematrian yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan menjadi motivasi untuk kita ke depannya. Uh, mungkin pematrian pertama telah, disel uh, tel telah diselesaikan. Saya kembalikan kepada MC Tehnova. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Syarina yang telah memandu jalannya pematerian dan terima kasih kepada Pak Nazmi yang telah sangat luar biasa sekali menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Uh, selanjutnya, teman-teman, uh, barangkali dari teman-teman semua sudah merasakan pegal-pegal atau uh, tegang seperti itu, jadi uh, untuk sekarang dipersilakan untuk uh, me merilekskan terlebih dahulu otot-ototnya. Uh, barangkali ingin mengambil minum atau ingin ke wc dulu seperti itu dipersilahkan karena kita memiliki waktu ice breaking sekitar lima menit teman-teman. Oke baik teman-teman uh, selagi menunggu uh, teman-teman merelekskan otot-otot yang tegang uh, saya ingin menyampaikan ada sedikit informasi dari panitia uh, bahwa nanti di akhir sesi kita akhir acara kita maksud saya Uh, sebelum sesi foto bersama nanti panitia akan membagikan link Google Form kepada teman-teman semua untuk nanti bisa diisi uh, ide bisnis teman-teman sebagai pengaplikasian materi uh, pengaplikasian pematerian kita pada pagi hari ini jadi nanti teman-teman bisa mengisi uh, deskripsi ide plan uh, plan bisnis teman-teman semua uh, yang akan me apa akan me memberikan um, output yang besar gitu Bagi teman-teman Dibuat sekreatif mungkin Dibuat semenarik mungkin Karena nanti uh, Ide paling kreatif Dan paling menarik Akan mendapatkan hadiah Dari panitia Akan menjadi pemenang Door prize nya Seperti itu Oke okay, baik uh, Karena mungkin Waktunya sambil berjalannya Teman-teman uh, Boleh dipersiapkan kembali Dikondusifkan kembali Duduknya Seperti itu Dan di on Cam-kan kembali kameranya karena akan ada penyampaian campaign dari pihak Grab Express koordinator West Java Bu Tia S. Hoyriyah. kepada yang terhormat Bu Tia S. Hoyriyah, saya persilahkan oke terima kasih Mbak oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua Perkenalkan saya Tia Siti Hoiria dari Grab Express West Java Koordinator. Nah di sini uh, saya akan memberikan materi uh, mungkin akan berbeda sama pemateri sebelumnya yaitu mengenai komunitas yang akan uh, bisa nih kakak-kakak -kak semua pelaku usaha uh, untuk join. Boleh langsung di share materinya, kah panitia? Okay, baik uh, kepada Teh Raisya atau divisi teknologi kreatif boleh di share screen Oke. Okay. Oke, okay, sudah bisa saya mulai ya. Mm. Jadi di Grab Express sendiri kita memiliki komunitas yang bernama Klub Juragan Grab Express. Nah, sebelum saya menjelaskan Klub Juragan Grab Express ini sendiri, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Grab Express karena mungkin di sini ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah, Grab Express sendiri adalah layanan pengiriman yang menggunakan armada dari Grab sehingga akan lebih cepat dan dipasti dijamin aman. Lalu, apa itu Klub Juragan Grab Express? Di sini adalah suatu komunitas untuk pelaku usaha online yang menggunakan layanan Grab Express dan yang, dan memiliki satu misi yaitu terus usaha untuk mendukung perekonomian Indonesia dengan menyediakan berbagai keuntungan nih kakak-kakak ada dari potongan kir, ongkos kirim, sarana belajar dan bantuan pemasaran. Oke, boleh di next slide? Nah, lalu di komunitas ini sendiri kita memiliki status untuk para membership. Yang pertama ada pedagang. Yang kedua ada saudagar dan ketiga ada konglomerat. Nah, untuk pedagang sendiri ini adalah yang memasuki pengiriman di bawah 15 kali per bulan. Nah, ketika kakak-kakak join langsung dengan komunitas ini nanti langsung akan masuk ke tier yang pertama yaitu pedagang. Lalu untuk pengiriman yang di atas 15 sampai 35 kali per bulan itu akan masuk ke saudagar. Dan yang ketiga konglomerat untuk pengiriman di atas 35 kali per bulan. Nah apa sih benefit benefit dengan adanya level ini? Nah pastinya ada benefitnya sih kak. Jadi yang pertama seperti ada ongkos potongan ongkos kirim ini akan diberikan per bulan oleh kita kepada member sesuai dengan levelnya. Seperti yang pertama untuk pedagang kita akan memberikan 10 voucher per bulannya untuk sodagar lebih banyak 20 dan yang paling banyak untuk konglomerat yaitu 30 voucher per bulan. Oke, okay, boleh next. Lalu untuk lebih detailnya kita memiliki 5 poin benefit untuk menjadi member klub juragan Grab Express. Yang pertama promo ongkir seperti tadi. Ada yang berbeda-beda setiap levelnya dan kita pasti akan berikan setiap bulannya langsung ke aplikasi Grab yang dimiliki oleh member itu aplikasi Grab, ya, untuk penumpang. Lalu, yang kedua, ada sarana belajar di sini. Kita akan memberikan uh, tips-tips bisnis, dan juga kita selalu memberikan kelas-kelas uh, entrepreneur seperti webinar atau mungkin diskusi. Lalu, yang ketiga, ada bantuan customer service di sini. Mungkin uh, ada juga yang bingung kalau misalkan pengen nanya gitu atau enggak pengen mengadukan keluhan kendala kemana sih nah ketika kakak-kakak menjadi member klub, klub, klub dan Grab Express kita memiliki admin khususnya kak namanya dia Grab Express admin sehingga nanti kakak bisa langsung atau tanya langsung kepada admin tersebut lebih memudahkan kan nah lalu yang keempat kita ada weekly challenge ini Ya Kak sama uh, promo bulan promo bulanan yang kita berikan. Nah kalau di sini uh, khusus untuk level saudagar dan konglomerat nanti di aplikasi Kakak akan muncul misi khusus seperti selesaikan uh, penggunaan Grab Express dalam uh, dalam minggu ini sebanyak lima kali misalkan. Nanti setelah Kakak menyelesaikan misinya akan diberikan cashback OVO Point sebagai rewardnya. Dan yang terakhir, kelima, ada bantuan pemasaran. Nah, bantuan pemasaran ini kita akan bantu promosikan bisnis kakak di media sosial Grab, yaitu Grab ID dan IG Juragan Grab Express. Nah, ini untuk konglomerat juga. Oke, boleh next slide. Nah, cara gabungnya gimana? yang pertama gampang kakak di sini pasti pada punya Instagram, kan ya? kakak boleh buka Instagramnya klub juragan grab express nanti di bio nya akan ada link yang bisa diklik lalu pilih daftar klub nah, juragan. Nah setelah diisi formnya dengan nama seperti data gitu ya kak, nomor WA, nanti tunggu aja akan dihubungi sama admin kita pada hari Jumat, lalu terakhir ikuti sesi training online-nya, setelah itu sudah sah menjadi member. Nah, di sini mungkin ada yang kepo-kepo nih, lebih detail gitu, atau pengen lihat dulu portofolionya seperti apa gitu, apakah ini menjamin gitu, atau membantu banget, enggak, boleh kakak-kakak follow atau cek-cek di medsos kita nih, di IG ada klub Juragan Great Express, dan di Facebook pun ada. Oke okay, boleh lebih lanjut. Oke, okay. nah di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilannya. Mungkin ada yang sudah pernah mencoba pesan Grab Express, ada juga yang baru sekarang nih, bingung kok tampilannya berbeda ya sama yang dulu. Betul, kita sekarang ada tampilan baru untuk untuk Grab Express, tampilannya lebih mudah dan lebih kece. Nah, yang pertama, Kakak bisa langsung intip harga ketika memasukkan alamat pengiriman. Dulu itu uh, tidak langsung ada harganya, kakak harus next slide dulu mungkin ya, harus klik confirm dulu baru ada harganya. Nah sekarang bisa intip-intip untuk memberitahukan mungkin kepada customer-nya. Lalu yang, sebentar, mohon maaf Oke, lalu berikutnya um, langsung aja mungkin lebih kepada kakak nih suka mengirimkan mungkin ke beberapa alamat, ternyata itu loyal customer, berkali-kali pesan. Nah, di Grab Express ini ada fitur untuk save. Jadi aman nih, bisa disimpan alamatnya, lalu nanti tinggal klik aja, tidak perlu mengetik ulang lagi. Dan yang kelima, ada nikmati sistem pintar dari Grab Express. Ketika kakak pesan Grab Express layanan yang multi-stop delivery, yaitu lebih dari satu titik, Pastinya, kan, jaraknya semakin banyak, ya. Lalu, jarak tersebut menampilkan harga yang sesuai jarak. Nah, nanti, kita punya sistem pintar yang dia akan menunjukkan opsi ini. Oh, pakai jalur ini aja supaya lebih hemat, seperti itu. Nah, ini lebih kepada cara pemesanannya bisa langsung buka aplikasi Grab sekarang juga untuk lihat-lihat atau mungkin nanti yang pertama kakak buka aplikasi Grab seperti biasa lalu pesan menu express. Nah, lalu yang kedua masukkan aja alamat yang mau dituju gitu misalkan customernya lalu uh, nanti bisa juga nih kita punya uh, fitur baru yaitu opsi from delivery yang mana biar supaya akurat tidak salah-salah kirim kakak bisa kirim tautan atau link yang ada di Uh, servicenya Grab Express ke customer kakak. Jadi biar customer aja yang isi alamatnya secara detail. Lalu nanti terakhir pilih aja mau instan atau same day. Nah, bedanya instan sama same day ini adalah di pertama instan itu pengirimannya secara langsung pas uh, seperti tiga jam langsung dikirim. Misalkan kakak pesan sekarang nanti drivernya datang langsung diantarkan. Nah, kalau same day itu uh, barang akan sampai di hari yang sama. Jadi tidak langsung. Misalkan kakak pesan pagi uh, customer akan menerima siang atau sore Kayak gitu sih. Lalu mungkin detail-detail ke bawahnya seperti nanti akan muncul harga, kakak isi juga nih volume beratnya atau jenis bar, makanan atau barangnya apa seperti itu lalu, lalu konfirmasi untuk klik order. Boleh di next slide. Oke, okay, boleh berikutnya. Nah, ini lebih kelayanannya sih Kak kan bingung nih apa aja nih di Grab Express pengirimannya yang pertama ada Grab, Grab Express bike instan nah di sini kirim paketnya untuk paket-paket yang eh, dimensinya mungkin tidak terlalu besar ya kak yang bisalah eh, bisa lah di 15 kg gitu ya kurang dari 15 kg ini bisa menggunakan ya motor nah, lalu untuk yang instan ini maksudnya yang tadi yang pengirimannya langsung secara 3 jam maksimal akan sampai. Lalu yang kedua ada Grab Express Bike untuk same day. Same day ini yang tadi yang akan barang akan uh, sampai di hari yang sama. Dan ketiga ada juga nih untuk barang-barang yang lebih besar ukurannya atau lebih berat bisa menggunakan Grab Express Car. Kita memiliki uh, armada yang bisa menggunakan, uh, yang lebih besar untuk kapasitasnya yaitu Om um, GrabCar. Nah, nanti Kakak bisa pesan melalui Grab Express Car gitu. Nah, ini ini. Ini bisa banget nih Kak uh, dipakai untuk pemesanan langsung gitu ketika customernya ada yang minta cepat gitu dan di hari yang sama, di jam yang sama bingung nih gimana. Kakak bisa menggunakan multi stop delivery. Satu order, satu driver, lima tujuan itu bisa. Jadi pick up-nya misalkan di rumah kakak nih atau di toko kakak langsung aja masukkan ke lima alamat yang berbeda untuk customernya nanti driver datang langsung mengambil lima barang tersebut dan dikirimkan ke lima alamat tersebut dan lebih murah pastinya kalau langsung seperti itu oke boleh next slide nah ini kelebihan dari Grab Express sendiri dibandingkan layanan lain gitu kompetitor lain yang pertama kita punya real time delivery tracking. Jadi ketika kakak pesan Grab Express, itu akan otomatis mendapatkan link Maps untuk dicek gitu posisi driver di mana uh, untuk ke customernya sehingga sama-sama uh, bisa memantau. Yang kedua ada proof of pick up dan delivery. Jadi di Grab Express sendiri mitra kita atau driver kita itu ketika mengambil barang harus memfotokan terlebih dahulu. Lalu ketika dia memberikan barang kepada penerima pun harus difotokan terlebih dahulu sehingga ada bukti ya ada jaminan juga apakah barang sampai ke orang yang tepat gitu, ke alamat yang tepat juga. Oke, ini mungkin lebih kepada opsi nikah kan semenjak pandemi kita harus menghindari kontak fisik gitu ya karena untuk Grab Express pun ada opsi pilihan untuk kontakless mungkin nanti sejanjian sama drivernya disimpan di depan pintu seperti itu itu pun memungkinkan di Grab Express. Oke boleh berikutnya. Oke nah paket hemat nih biasanya juga sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dimana yang sering-sering pakai Grab Express mungkin Duh, di mana nih uh, saya bisa lebih hemat atau berlangganan di kita ada namanya subscription atau paket langganan. Kakak bisa memilih sesuai kebutuhan kakak. Di sini seperti contohnya di yang kotak merah uh, ada paket Grab Express untuk bulanan atau mingguan uh, dengan voucher yang kuantitasnya berbeda-beda. Nah, kakak bisa langganan nih kakak beli sekali misalkan uh, lalu cocok misalkan bisa berlangganan untuk minggu berikutnya minggu berikutnya ataupun mau mau ganti tinggal di cancel nanti pindah ke paket berikutnya gitu bisa Oke Nah kalau ini selain pengiriman grab asisten ini Mitra atau driver kita akan bisa menjadi asisten nih buat kakak misalkan seperti mau beli bunga gitu bisa minta nih drivernya tolong ke toko a untuk beli bunga paket A misalkan. Nah, nanti driver selain membelikan, mencarikan, dia juga bisa membayarkan terlebih dahulu. Sehingga kakak di rumah tinggal bayarkan untuk biaya barang plus ongkirnya saja. Oke, boleh next slide. Nah, untuk kakak-kakak yang sudah memiliki toko di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, boleh nih diaktifkan fitur atau opsi pengiriman menggunakan Grab Express-nya ya, Kak. Untuk uh, materinya sudah selesai tetapi apabila Kakak ada pertanyaan lebih lanjut boleh di di capture ada link di sini ataupun nanti langsung kunjungi aja ya medsos kita di IG dan, Insta, dan Facebook klub Juragan Grab Express. Oke okay, Kak. Oke, okay, panitia ya. sudah selesai. Oke, okay, baik Kak. Terima kasih banyak informasinya. Uh, sepertinya ini ada uh, pertanyaan yang masuk Kak. Uh, dari uh, Kak Adam Renaldi uh, untuk persyaratannya apa aja ya Kak? Itu boleh dijawab. Oke, okay. terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk persyaratannya mudah kok Kak. Kakak hanya perlu mengisi form itu dengan nama, terus lalu nomor WA yang aktif pastinya. Lalu ketiga uh, memiliki bisnis, Nah, memiliki bisnis di sini di, sendiri di sini. tidak memasukkan nama bisnis Kakak apa dan uh, IG-nya apa. Cukup seperti itu, kok. Baik, uh, terima kasih, Katia, atas uh, penyampaian materinya. Sangat luar biasa ya, jadi memudahkan kita lebih mudah, gitu, apabila ingin uh, ingin mengirim barang seperti itu. Uh, Oke, okay. hmm. terima kasih banyak, Katia, atas informasi yang sangat uh, ya. uh, baiknya. Oke, okay. baik, teman-teman semua uh, uh, akan tiba waktunya kita untuk pematerian selanjutnya uh, untuk teman-teman semua uh, bisa dikondusifkan kembali, seperti itu uh, duduknya, uh, selanjutnya di on cam -kan kembali kameranya teman-teman agar bisa lebih kondusif uh, baik selanjutnya uh, saya langsung saja berikan kepada moderator kita teh Sherina Wirasista kepada teh Sherina Wirasista dipersilakan terima kasih kepada Tenova Nova selaku MC yang telah Me Suara saya terdengar jelas, terdengar, Teh. Oh, ya. Yang telah mempersilahkan kembali saya untuk melanjutkan acara di pemateri kedua ini. Pemateri kedua ini uh, sungguh luar biasa. Ini ada Teh Indri. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV Teh Indri terlebih dahulu. Teh Indri Anisa Azarin. Beliau lahir pada 7 Mei 1999. Beliau beliau menge, uh, mengampu mengemban pendidikan pada tahun 2016 sampai 2012 di SDN Pasir Pocor, Banjaran, Bandung. SM, uh, bentar teman-teman. 2012 sampai 2014 SMPN 28 Bandung, 2014 sampai 2017 SMA BPI 1 Bandung, 2017 sampai sekarang di Business Administrasi uh, Telkom University. Beliau juga uh, memiliki ketertarikan terhadap uh, entrepreneur, juga bisnis, marketing, modeling dan uh, aktif di organisasi Paguyuban Mojang Jajaka 2015 serta Jamal Social Organization, organization as pub public relation. Dan beliau juga memiliki berbagai prestasi yang salah satunya itu Mojang Kabupaten Bandung 2015 yang bisa teman-teman lihat, prestasi beliau ini sangat luar biasa. Mungkin uh, Teh Indri sudah bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum Halo Teh Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Teh Indri kabarnya? Alhamdulillah baik. kata gimana kabarnya? Alhamdulillah baik <laughs> juga. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Mungkin langsung saja Teh dipersilakan untuk menyampaikan pematerian pada pagi hari ini. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Luar biasa di sini ada 70 partisipasi dan antusiasnya juga aku lihat dari awal luar biasa banget teman-teman di sini ya di mana ini ya, ya kita tahu ini hari Minggu gitu ya dan kita masih muda. Biasanya anak-anak muda di hari Minggu kita lebih kayak memilih untuk rebahan dan memilih untuk tiktokan kan sih? <t> <laughs> Tapi teman-teman di sini Mencoba untuk melawan rasa malasnya untuk bisa berkembang dan juga uh, memiliki banyak insight baru di pagi hari ini tentunya Dan izinkan saya Indri Anissa untuk um, sharing ya lebih ke sharing kehidupan aku Gimana uh, aku memulai bisnis dan kenapa aku memilih untuk menjadi creative planner dan juga kenapa sih Aku uh, terjun di dunia Tadi kan udah dibaca juga ya oleh Teh Sherina. Terima kasih Teh Sherina. <gifat> CV aku dan di mana pengalaman dan uh, apa ya banyak banget hal-hal yang aku terjun pada awalnya kayak entertainment, terus juga bisnis dan lain sebagainya. Kenapa aku lebih memilih bisnis daripada entertainment? Nah, nanti eh uh, Tata boleh langsung share screennya aja sebentar. <tuh> Oke. Okay. Teh Sherina boleh dibantu share screen ya, PowerPoint ya Oke, okay, nah ini, ini dia. Oke, okay. oke. Okay, nah ini lebih ke perkenalan aku pribadi. Aku Indra Nisa Zarin dan tentunya base aku di Bandung. Teh Sherina di mana? Teh Bandung juga bukan? Iya betul teh di Bandung tapi di sisinya di Cileunyi. <laughs> Balung sisa kan? ya? Iya. Diskotik. Oke, okay. di sini juga ada Tenova. Tenova juga di Bandung. Oh, uh, saya dari Cimahi, Teh. Oh, Cimahi, Masya Allah. Itu cara ya. Sunda bisa nih, Ma. <tik> <tik> Oke, okay. lah jadi ini profil aku dan saat ini aku menjabat menjadi founder dan CEO dari Lameka Hijab, Bundim Sam dan Share Ford. Jadi ada tiga lini bisnis yang sedang aku jalani, tapi yang lagi aku fokus lagi aku fokuskan adalah di sisi kulinernya. terus juga part of Sejuta Pengusaha. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Sejuta Pengusaha. Jadi Sejuta Pengusaha merupakan komunitas bisnis di Bandung dan siapapun boleh join di sana. Dan di sana kita sharing-sharing tentang bisnis juga, terutama bisnis digital. Kemudian Vice President of MAB mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah dengar ya milenial anti -Boke. jadi milenial anti ini biasanya affiliate marketer di mana teman-teman yang ingin memulai bisnis tapi nggak punya modal teman-teman bisa banget join di sini dan atau teman-teman uh, udah berbisnis sih tapi bingung nih ilmu bisnisnya seperti apa atau butuh perkembangan skill perkembangan uh, diri dalam bidang bisnis boleh banget untuk join di milenial anti -Boke. kemudian juga kebetulan aku adalah seorang uh, eh uh, wirausaha atau pengusaha yang kebetulan mahasiswa ya. Dan sekarang aku lagi nyusun juga uh, nyusun skripsi dan insya Allah bulan ini sidang doain ya teman-teman. <laughs> Oke, okay, next ya Oke, okay, nah, what is creative planner? Nah, yang awal pengen aku bahas adalah apa itu creative planner. Kadang teman-teman sering dengar istilah uh, creative planner, tapi nggak tahu nih artinya apa. Jadi creative planner adalah seorang pengusaha yang dia lebih fokus atau mendominasi dalam bidang berkreatif. Dan di mana seorang creative planner itu memulai sebuah bisnis uh, dimulai dari sebuah ide-ide yang sangat kreatif, yang sangat luar biasa, dan creative planner ini mereka lebih fokus terhadap keestetikan ya dalam bisnis terhadap desain terhadap inovasi dan lain sebagainya dibanding modal. Nah, teman-teman sebenarnya semua bisa jadi kreatif trader apalagi di era globalisasi saat ini di mana media sosial sedang booming, di mana digital marketing juga menjadi fokus utama seorang pembisnis ya karena pembisnis itu kan kita sharing market dan kita harus tahu nih market kita tuh adanya di mana. Dan kebanyakan market kita atau konsumen-konsumen kita sekarang berada di sosial media. Jadi mau nggak mau lah seorang pebisnis harus berkembang dan juga belajar tentang digital marketing dan juga menciptakan sebuah engagement di sosial media. Nah, ditambah lagi nih udah era globalisasi, terus juga sekarang semuanya serba digital ditambah lagi sekarang era pandemi. Nah, seperti yang kita tahu ya di era pandemi saat ini tuh sebenarnya bukannya malah mematikan kita untuk berinovasi, tapi justru anak-anak muda sekarang tuh malah luar biasa banget inovasinya. Seperti teman-teman juga sering lihat kan konten-konten YouTube sekarang seperti apa? Justru apa ya? Lebih mendidik lah ya dan juga konten-konten di TikTok seperti apa? Dan TikTok itu sekarang isinya bukan cuma joget-joget loh, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat ya dan uh, algoritmanya itu berfungsi. <laughs> Jadi kalau aku pribadi TikTok aku tuh uh, isinya kayak uh, how to build a business terus juga tutorial dalam bisnis, marketing dan lain sebagainya karena aku suka likein konten tersebut ya. Nah, jadi, TikTok ini tuh bisa menjadi entertain atau bisa juga menjadi edukasi. Dan ketika kita melihat semua konten yang, ber yang ada di sosial media saat ini, itu sudah uh, kelihatan ya, anak-anak muda sekarang kreatif, dan juga banyak orang juga yang menjadi kreatif trainer atau memanfaatkan sosial media tersebut dengan membuat uh, banyak konten yang menarik sehingga bisa dimonetize. Nah, itu termasuk kreatif trainer. Oke, okay, next lah. Eh. Oh iya, kreatif trainer juga bukan hanya kita monetize dalam bidang kreatif, tapi juga ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kemudian kita e, mengutamakan si keestetikan feeds Instagram misalnya, ya, itu menjadi e, hal yang paling utama, apalagi konten, terus juga sekarang kan banyak juga jasa-jasa e, digital marketing atau jasa-jasa pembuatan konten untuk feeds Instagram, nah itu juga termasuk kreatif trainer. Boleh di next ya? Eh? Nah, sekarang sebelum masuk ke tahap materi, aku ada sedikit cerita nih tentang sejarah kenapa aku membangun bisnis dan awal aku mengenal sebuah bisnis. Jadi ini agak cukup panjang ya, nggak apa-apa disimak aja. <laughs> jadi dulu, jadi aku emang lahir di Bandung. Terus saat kecil saat TK itu aku lebih sukanya modeling daripada bisnis. Nah, terus juga uh, aku berasal dari keluarga yang dia nggak kaya-kaya amat, tapi dia nggak miskin-miskin amat gitu. <laughs> ini sosok lah ya, sedang-sedang. Nah, tapi uh, alhamdulillah apa yang aku butuhkan juga masih bisa uh, dibeliin sama ayah gitu ya, dulu tuh. Nah, terus udah kayak gitu. Uh, aku berkembang menjadi sosok yang uh, remaja. Ayah aku punya background bisnis. Abang aku juga belajar tentang bisnis. Nah, terus aku masuklah ke SD, ke tahap SD. Nah, pada saat aku SD, aku tuh udah kayak, tau gak sih, rasa kayak, aku pengen jajan. Uang jajan gue tuh kurang, tapi gue malu minta sama orang tua. Paham gak sih? Jadi kayak, aku inget banget. Dulu pas SD tuh, uh, Bekal aku tuh bertahap, kelas 1 aku kasih bekal 2000 ribu, Terus kelas 3 tuh naik tuh jadi 3.000 kalau enggak salah. Eh enggak, kelas 2 3.000, kelas 5 tuh 5 ri... eh kelas 3 5.000. Kemudian kelas 4 5.000, kemudian kelas 5 dan 6 itu 10.000. Terus kan waktu itu kan yang namanya anak kecil pasti banyak mau ya. Udah mau pengen uh, beli mainan lah, terus alat tulis monokurobo lah. <laughs> terus isi binder yang princess-princess gitulah. Apalagi di kan mahal ya, Bu. <laughs> jadi butuh tambahan uang jajan lainnya. Nah, terus kayak waktu itu kayak pengen pengen apa ya? Pengen jadi eh uh, jadi di situ tuh ada teman-teman aku, teman-teman aku tuh kayak mereka tuh punya semua monokurobo gitu ngoleksi lah sampai kayak uh, tempat pensilnya, penghapusnya semuanya monokurobo. Terus kayak aku ngelihat teman-teman aku kayak gitu ya pasti ngerasa pengen juga dong gitu. Terus habis itu aku pengen beli Uh, hal yang sama pengen jadi fans yang mau nukur robot juga tapi apa daya uang jajan gue cuma sepuluh ribu <laughs> tapi kalau minta sama orang tua aku malu ya akhirnya aku berpikir gimana caranya gue dapet duit gimana caranya gue dapet duit nah terus akhirnya ya udahlah aku cobalah jual penghapus jual pensil jual uh, gantungan kunci yang kecil-kecil yang untungnya cuma seribu dua ribu tapi dari situ tuh aku tahu gitu kalau misalnya aku uh, aku mau aku mau atau Aku ingin mencapai sesuatu, pasti aku tahu dan aku punya cara untuk mencapainya, gitu ya. Nah, terus, oh oke, okay, aku harus jualan dan dengan jualan aku bisa lah mencapai itu, gitu. Tapi pas saat SD dulu, aku hanya berdagang gitu kayak nggak jual barang karena aku butuh sesuatu, gitu. Nah, terus, udahlah lewat masa SD, kemudian masuk masa SMP. Nah, di masa SMP, aku itu didik sama orang tua aku untuk mandiri. Jadi dulu tuh uh, ayahku juga berbisnis kan. Jadi ayah tuh pengen gimana caranya anak-anaknya itu tahu tentang bisnis dan seenggaknya bisa ngejualin barang gitu. Dan akhirnya aku cari-caralah untuk uh, bisa jadi yang ayah harapkan ceritanya gitu. Nah terus waktu itu lagi zamannya casing BlackBerry, terus lagi pertama kali boomingnya um, apa tuh uh, power bank, terus lagi boomingnya tas kanvas dan lagi boomingnya juga tau gak sih gelang gelang yang karet tapi berbentuk gitu yang warna-warni power apa ya power apa band gitu namanya aku lupa silly band ya siliband band kalau nggak salah nah lagi jualan itu terus aku jualan itu dan alhamdulillah dari situ aku uh, modal blackberry aku bisa sebulan itu bisa dapat 1 sampai dua juta lah maksudnya kayak itu bukan bukan nominal yang besar tapi secara aku anak SMP dan maksudnya baru pertama kali jatuh di dunia, eh, maksudnya baru pertama kali terjun di dunia bisnis itu kayak wow ini luar biasa banget dan salah satu pencapaian buat aku dan akhirnya dari situ aku belajar untuk berjualan, terus aku belajar untuk berkomunikasi sama orang, aku juga belajar untuk eh, um, memberikan sebuah penawaran sama orang lain gitu yang enggak aku kenal dari mulai ngumpulin database. Dulu tuh aku enggak tahu yang namanya database. Yang aku tahu cuma pin BlackBerry, asal invite, terus ada grup-grup BlackBerry nggak jelas, aku asal ikut masuk, kemudian dapat banyak pin eh, dapat pin-pinnya banyak orang, akhirnya aku melakukan sebuah penawaran di situ. Nah dari situlah tahapan aku belajar SMP tuh uh, aku nggak terlalu serius juga. Yang penting aku udah bisa jualan dan intinya aku bisa ngebuktiin bahwa gue gue punya duit sendiri gitu. Terus masuk ke tahap SMA di tahap SMA aku lebih fokus sama uh, pokoknya SMP SMA itu aku fokus juga sama entertain. Di situ awal-awal aku masuk ke dunia entertain juga. Nah itu kebetulan masuk ke dunia modeling dan uh, keburu nyaman karena uh, kayak aku lebih ngerasa gini loh teman-teman kayak kalau bisnis itu, kita ngebangun bisnis, kita harus capek-capek gitu nawarin uh, orang, ini barangnya bagus, terus juga uh, harus capek-capek nyari -capek, barang, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di dunia entertain tuh ya, kita datang, kita terpampang nyata gitu. <laughs> kayak cuma sejam dua jam tuh dapat duit gitu, dan duitnya tuh besar gitu. Terus kayak ah nyaman banget sama dunia entertain gitu. Terus uh, ada satu titik di mana aku ngerasa kayak, wah gue kayaknya udah gak bisa di, di dunia entertain nih, karena kayak e, nggak pede aja dan kayak e, apa ya, tau lah maksudnya inner cycle-nya itu seperti itu dan kayak rata-rata, walaupun gak semua ya tapi yang kebetulan aku rasain di sana tuh toxic gitu ya terus e, pas SMA juga sempat e, di Mojang Jajaka terus taulah lingkungannya seperti apa, maksudnya kayak baik banget gitu, tapi ketika kita sudah melangkah lebih jauh, kita Tahu maksudnya lingkungannya seperti apa, dan eh, uh, waktu SMA itu, aku kebetulan juga, eh, uh, punya rasa ingin berbisnis lagi di situ. Nah, terus udah kayak gitu, aku pas SMA kelas 3 aku coba ngebangun bisnis sepatu dan sepatunya itu sepatu heels karena waktu itu aku lebih lihat market market di sekitar aku ya karena dunia lingkungan aku tuh penuh dengan lingkungan modeling dan aku lihat keperluan model 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 itu tuh butuh yang namanya high heels arti uh, kemudian aku bangunlah sebuah bisnis menciptakan sebuah sepatu high heels yang memang uh, kita si model-modelnya itu berpajuk pada brand-brand luar negeri seperti Chanel kayak gitu ya dan lain sebagainya terus alhamdulillah tuh booming juga pada saat itu dan yang namanya anak SMA dia masih pengen ada jiwa main pertama dan yang kedua kebetulan aku harus ujian nasional pada saat itu dan aku harus belajar keras banget pada saat itu karena impian aku adalah uh, universitas negeri di kota Bandung dan Pada saat SMA itu aku punya cita-cita lain bukan jadi modeling bukan jadi business woman tapi jadi dubes duta besar Indonesia gitu ya. Terus akhirnya aku berusaha lah untuk masuk HI kan. Nah, udah tuh ceritanya udah e, bisnis sepatunya nggak dilanjutin, aku UN terus aku SBMPTN yang awalnya aku pede banget karena aku udah belajar sekeras tenaga. Terus kayak e, pas pengumuman SB, SBMPTN jeng 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 gue nggak diterima. Terus kayak buat Aku tuh udah berusaha sekuat tenaga, tapi kayak ya udahlah ya. Maksudnya kayak ini mungkin yang terbaik ya. Terus kalau nangis ya pasti ada nangis. Dan kalau misalnya dibilang hal terendah dalam hidup, aku juga itu bisa termasuk salah satunya ya. Karena kayak aku udah berusaha banget sampai kayak tau gak sih? Karena aku ambis banget masuk HI dan aku ambis banget jadi duta besar dari kelas 2 SMA. Aku ikut komunitas debat ikut lomba debat, terus juga baca-baca buku tentang pokoknya baca-baca buku tentang ilmu hubungan internasional. Udah segila itu, terus kayak ketika SBMPTN gak diterima tuh kayak sakit hati banget gitu. Udah tuh. Nah terus kebetulan pas SBMPTN tuh kan pengumuman itu deket-deket penutupan semua universitas ya. Dan akhirnya waktu itu yang e, cuma dibuka tuh cuma unpar sama telkom doang. Nah ya udahlah, aku tuh coba ke unpar. Terus kayak Oke udah pager duluan gitu karena tesnya susah <tuk> banget 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 banget. Terus nggak tahu kenapa ketika ada satu uh, satu hari yang isinya itu jadwal ujian unpar Telkom bersamaan, aku malah milih telkom. Terus udahlah aku uh, tes di telkom dan alhamdulillah waktu itu tesnya tuh komputer dan tes komputer itu hasilnya itu langsung kelihatan pada saat itu juga ketika kita udah selesai tes, tuh langsung ada hasilnya. Dan alhamdulillah aku langsung keterima, tapi keterimanya itu di internasional. Sedangkan aku tuh nggak terlalu pinter bahasa Inggris. <laughs> Jadi kayak ah nggak akan bisa ngikutin. Akhirnya besok kayak itu tes lagi aku bayar eh, terus tes lagi dan alhamdulillah langsung keterima di jurusan aku sekarang administrasi bisnis. Nah kalau misalnya orang-orang bertanya kayak kamu nerima nggak sih keadaan tersebut gitu? Kalau dari aku pribadi, dibilang nerima enggak, dibilang enggak juga enggak. Tapi ya udahlah gimana lagi daripada gue nggak kuliah gitu kan. Akhirnya aku jalanin lah. Nah, pas semester pertama, aku kayak ngerasa, aduh, aku ngecewain orang tua nggak ya? Karena orang tua aku juga udah berharap banget tuh aku masuk dubes. Dan udah ngebayangin tuh, udah di otak kayak dubes, dubes, dubes. Nanti tuh aku jadi wanita karir, bajunya. Wah, bajunya formal, terus kayak... Pokoknya aku di luar negeri gitulah udah wah udah meng mengandai-ngandai banget lain nah, terus pas masuk semester satu kayak takut ngecewain orang tua dan e, pada saat itu aku mikir lah gimana ya caranya untuk nggak ngecewain orang tua gimana ya caranya untuk e, memberikan pembuktian kepada orang tua dan kayak bikin mereka tuh happy gitu kak aku tuh e, sekarang nggak berhasil untuk jadi dubes tapi aku bisa berhasil juga gitu aku intinya kayak gitu nah akhirnya aku berpikir ker aku masuk ke jurusan bisnis dan kenapa enggak aku uh, dapetin teori dari kuliah dan aku praktekin di bisnis aku gitu. Jadi pada semester satu itu aku mulailah ngerintis sebuah usaha yaitu Lameka Hijab karena waktu itu awal-awal aku berhijab juga dan pada saat itu alhamdulillah Lameka Hijab ini berjalan dengan lancar dan kemudian bisa menjadi sebuah improvement atau sebuah uh, apa ya? achievement aku pada saat itu ya. Achievement aku dan bisa ngebuktiin juga ke orang tua bahwa eh uh, nggak harus dubes gitu. Aku bisa sukses tapi nggak harus dubes gitu dalam bisnis juga bisa. Terus kayak berjalan semakin berjalan semester 2, semester 3 sampai sekarang aku justru kayak ngerasa ya Allah sumpah aku bersyukur banget maksudnya kayak Allah tuh justru bukan bikin aku gagal tapi malah nyelamatin aku dari kegagalan. Paham gak sih? Karena kayak aku tuh nggak kebayang kalau waktu itu aku malah keterima di dubes gitu mungkin aku nggak akan ada di posisi saat ini dan mungkin juga aku nggak akan hijrah sampai saat sampai kayak gini gitu dan mungkin juga kayak aku nggak akan punya e, bisnis sampai kayak gini dan aku juga nggak akan e, ketemu sama orang-orang luar biasa kayak di titik aku saat ini gitu jadi kayak Wah ya Allah aku berterima kasih banget aku bersyukur banget aku udah ditolongin gitu ya dan aku kayak Uh, gila sih proud of Telkom University banget gitu karena di sana tuh kayak ngedukung ngedukung mahasiswanya benar-benar jadi dia jurusan bisnis administrasi dan si Telkom ini dia ini nggak nggak ini ya nggak endorse <laughs> nge endorse dan nggak promosi tapi ya sharing aja jadi kayak si Telkom ini dia memang kayak ngedukung banget uh, apa mahasiswanya untuk berbisnis gitu ya dan dia punya beberapa program dan kebetulan aku salah satunya di sana jadi kayak aku ngebantu juga mahasiswa-mahasiswa lain yang pengen bisnis tapi untuk teman-teman juga yang di sini pengen punya bisnis atau gimana sih caranya untuk mensustainkan bisnis teman-teman bisa banget untuk DM aku di Instagram ya nanti di terakhir aku bakal kasih tahu Instagram aku apa dan insya Allah nanti aku bantu juga ya untuk teman-teman di sini nah terus sudah kayak gitu singkat cerita eh akhirnya Aku ngebangun bisnis sampai saat ini dan aku ketemu orang-orang yang sangat luar biasa dan kemudian juga aku ketemu sama sosok yang luar biasa juga Wirda Mansur dan beliau juga sama visi dan misinya beliau uh, berbisnis juga bisnis woman mereka uh, dia juga merupakan bisa dibilang juga independent woman ya dan uh, aku juga sama aku pengen jadi independent woman di mana kita juga pengen berkarir dan lain sebagainya akhirnya aku dipertemukan untuk berbisnis bareng gitu dan akhirnya aku menjabat menjadi vice president dari Millennial Antipoke itu sendiri gitu boleh di next teh oke okay, next kita tadi bicara tentang creative planner dan sekarang juga uh, aku gabung di Millennial Antiboke. di mana MAB ini merupakan salah satu bisnis yang Uh, memang kreatif juga, karena di sana kita lebih mementingkan konten. Pertama, kedua kita juga uh, mementingkan ide-ide inovasi dan juga uh, kreativitas di sini, karena uh, kita yang namanya milenial ya, milenial harus di, uh, dirangkul apa ya? Dirangkul dengan yang namanya konten. Kalau nggak misalnya nggak ada konten itu ya bisnisnya nggak akan bikin orang aware karena konten itu istilah kayak dari mata turun ke hati gitu. Nah teman-teman seperti yang kita tahu di sini ada data, the Words most used social platforms, Januari 2020 ini datanya per tahun. Dan kemudian di sini data yang paling tinggi, sosial media yang paling tinggi sering digunakan adalah Facebook. Kemudian ada Youtube, Whatsapp, terus FB Messenger, terus WeChat ya. Kalau di Indonesia kita nggak terlalu gunakan WeChat. Terus juga ada Instagram, kemudian TikTok. Nah TikTok ini tuh mulai naik. Dan ada QQ, QZone, dan lain sebagainya. Teman-teman, sebenarnya Facebook itu adalah media sosial yang pertama. Maksudnya bukan yang pertama ya, tapi waktu itu booming bersosial media karena ada Facebook gitu. Walaupun sebelum semuanya ada Friendster ya. Ada freelancer, ya. Kemudian, tahap kedua, peringkat kedua ada yang namanya YouTube. YouTube itu lebih dari TV, katanya. Ya, terus ada WhatsApp, kemudian ada Instagram, ada FB Messenger, WeChat, dan Instagram. Nah, teman-teman, ketika teman-teman lihat data seperti ini, teman-teman uh, harus apa ya? Harus menganalisa tahap apa yang teman-teman akan lakukan di bisnis teman-teman. Misalnya teman-teman punya bisnis. Terus teman-teman bingung nih cara pemasarannya seperti apa. Teman-teman cukup lihat atau cari data seperti ini aja. Jadi nih banyak orang yang pakai YouTube berarti teman-teman harus uh, mengoptimasikan YouTube teman-teman. Kemudian dimonetize. Terus juga banyak orang yang pakai WhatsApp daripada lain misalnya ya berarti teman-teman harus uh, lebih aktif berjualan via WhatsApp, teman-teman harus lebih uh, melakukan pendekatan kepada konsumen teman-teman melalui WhatsApp, kemudian juga uh, sosial media lainnya ada Instagram. Nah Instagram ini tuh memang dulu uh, aku punya Instagram di awal banget ada Instagram tuh tahun 2013 ya kalau nggak salah, 2012-2013 lah. Nah pada saat awal itu tuh Instagram cuma kayak uh, tempat untuk bagian foto, bagian video dan kayak Dulu tuh malah aku berpikir kayak, wah oh, ini useless banget, kayak cuma bagi-bagiin doang gitu. Ternyata seiring perkembangan zaman, perkembangan digital, ternyata Instagram itu bisa berkembang banget. Bahkan uh, seorang influencer aja bisa dapat duit ratusan bahkan miliar rupiah per bulan dari Instagram doang gitu, kayak dari endorse dan lain sebagainya. Jadi kayak yang namanya perkembangan kita nggak akan pernah tahu dan maksudnya kayak perkembangan itu bisa terjadi persekian detik jadi kita yang namanya anak muda apalagi sekarang kan Indonesia didominasi oleh umur-umur kita ya kita harus bisa membuat sebuah perubahan dan kita juga bisa harus bisa melihat sebuah peluang dari uh, apa yang ada saat ini gitu dan terlebih lagi kita harus bisa mengikuti semua semu semua perubahan-perubahan yang ada pada saat ini gitu karena kalau kita nggak ngikutin perubahan kita yang akan bisa maju gitu dan kita bakal tenggelam bahkan tertinggal gitu ya bahaya banget. Nah terus di Instagram ini kita harus bisa apa ya namanya memanfaatkan sebuah fitur yang ada di Instagram gitu teman-teman kalau yang punya bisnis teman-teman pasti media marketing atau pemasaran di Instagramnya langsung kepikir untuk iklan ads. Kemudian, paid promote atau endorse. Pokoknya, hal-hal yang uh, kamu akan mengeluarkan duit banyak gitu ya. Tapi, kalau teman-teman belajar lebih dalam lagi, ternyata Instagram tuh punya fitur-fitur yang sangat luar biasa banget. Apalagi ada algoritma, dan kita bisa uh, manfaatkan algoritma Instagram tersebut ya. Kemudian, ketika kita sudah belajar tentang itu, kita tuh bisa loh promosi di Instagram dan memviralkan sebuah konten tanpa harus mengeluarkan duit itu bisa banget. Nah, makanya dari itu teman-teman di sini, apalagi creative planner, teman-teman harus benar-benar melek -like terhadap digital dan terhadap perubahan saat ini. Gitu. Boleh di next, Teh. Ya? Next di sini, pentingkah modal dalam berbisnis? Nah, itu juga pertanyaan yang paling-paling sering banget datang ke aku ya ketika aku ngisi webinar dan di akhirnya itu pasti nanya penting gak sih modal terus gimana sih caranya dapetin modal gitu nah teman-teman tahu gak sih kalau misalnya creative planner di yang uh, mengutamakan ide-ide kreatif mengutamakan konten dan lain sebagainya itu modal bukan hal yang utama tapi uh, inovasi dan ide tersebutlah hal yang paling utama gitu karena ketika kita udah punya ide udah punya inovasi maka bisa dimonetize kayak misalnya kita terjun ke dunia YouTube ya kayak youtubers YouTube, youtubers youtubers sekarang gitu eh uh, dia buat konten kemudian dia upload dan dia monetize udah dia it gitu dia nggak usah nggak usah beli apalah beli apalah mungkin eh uh, apa ya peralatan yang dipunya saat ini tuh secukupnya juga bisa kita buat uh, konten gitu tapi ide konten atau isi dan value-nya itu seperti apa yang bisa kita monetize gitu kemudian juga sekarang itu di era globalisasi ini memang bisnis itu enggak nggak semuanya harus mengeluarkan modal banyak 5 juta 10 juta berpuluhan juta teman-teman modal lima puluh ribu atau sepuluh ribu itu juga udah bisa loh teman-teman atau teman-teman udah dikasih handphone kan sama orang tua gitu dan teman-teman isi kuota lima puluh ribu lah dan teman-teman dagang atau uh, masarin sebuah produk di Instagram itu bisa jadi duit loh teman-teman gitu jadi kayak banyak cara loh menuju Roma. <laughs> banyak cara untuk teman-teman ngelakuin apa yang teman-teman mau. Banyak cara uh, untuk teman-teman uh, untuk capai keinginan teman-teman semua gitu. Dan sekarang itu banyak banget model bisnis ya, ketika teman-teman pengen memulai bisnis tapi modalnya minim, banyak banget modelnya. Seperti yang pertama ada reseller, kemudian ada dropshipper, apalagi sekarang kan e-commerce Shopee juga dia ada dropshipper juga kan, jadi teman-teman bisa ngejualin barang mereka, terus juga tapi pakai namanya nama teman-teman gitu, tapi teman-teman nggak usah ribet ngirim barang gak usah nge-ribet stok, bisa langsung aja dikirim dari tokonya kemudian yang ketiga juga ada yang namanya affiliate marketer sebentar ya nah yang ketiga ini tuh ada yang namanya affiliate marketer. Nah mungkin teman-teman di sini juga ada yang baru pertama kali mendengar apa itu affiliate marketer atau juga ada yang baru pertama kali eh, tahu ya tentang affiliate marketer ini. Jadi affiliate marketer adalah sistem e, bisnis atau model bisnis di mana kita merekomendasikan sebuah produk kepada konsumen kita dan kemudian nanti kita akan dapat komisi gitu secara otomatis setiap bulannya. Jadi affiliate marketer ini tuh nggak ngeluarin modal banyak banget, tapi teman-teman harus ada kemauan untuk melakukan penawaran dan harus ada kemauan untuk e, belajar. Nah, salah satunya di Map Union atau Millennial Anti bokeh ini kita pakai affiliate marketer, sistem affiliate marketer next lah. Eh. Oke, okay. nah, oh, nggak ada ya? Harusnya ada web map union, apa di slides berikutnya apa? Next lagi, oke, okay, ini dia salah penempatan aku ya. <laughs> Jadi ini adalah uh, web Map Union atau Milenial anti Jadi di mana teman-teman di sini bisa ngajualin semua semua produk yang ada di web ini. Dan teman-teman yang ingin berbisnis, teman-teman bisa banget untuk join di sini. Dan uh, nanti teman-teman setiap bulannya dapat komisi. Dan komisinya itu untuk penjualan satu produk itu dari mulai 5000 ribu sampai 70000 puluh ribu. Kebanyakan sih kayak teman-teman ngejualin satu uh, produk tujuh puluh ribu kali sepuluh produk yang laku udah tujuh ratus ribu setiap bulan teman-teman pegang gitu kan luar biasa banget nah terus juga uh, teman-teman di sini juga bisa dapat uh, apa ya kayak pengembangan bisnis dan ilmu-ilmu bisnis tentunya setiap minggu dan apa uh, ya luar biasa banget lah di sini maksudnya ketika teman-teman ingin memulai bisnis teman-teman nggak -teman harus loh memulai bisnis dari nol banget teman-teman bisa banget kolaborasi, bisa banget juga jadi affiliate marketer atau teman-teman juga eh uh, bisa ngajak uh, apa ya? ngajak kerja sama saudara atau teman-teman uh, atau teman atau kerabat atau keluarga untuk berbisnis. Jadi dalam mulai bisnis itu enggak semuanya harus dari nol gitu. Teh, boleh kembali ke yang digital marketing enggak? Dua slide sebelum ini. Oke, okay. nah selanjutnya nih, aku akan bahas juga tentang digital marketing. Karena yang namanya kreatif, apalagi di uh, zaman sekarang ya, dan sekarang tuh lagi momentumnya banget pandemi, di mana pandemi ini teman-teman uh, pasti banyak banget main sosial media. Dan kenapa enggak? Sosial media itu tuh dimonetasi sama kita gitu. Kita jangan jangan sampai kita cuma jadi konsumen, jangan cuma jadi konsumen doang gitu. Jangan cuma menikmati doang tapi kita harus bisa menghasilkan dari sosial media itu dan sekarang aku mau mengenalkan kepada teman-teman semua digital marketing. Kadang banyak juga yang ketukar antara digital marketing dan juga internet marketing. Gitu, nah, kalau digital marketing ini merupakan suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Dan tentunya juga kita mengoptimasi semua sosial media yang kita gunakan untuk menjadi duit. Intinya sih itu ya, oke, okay, next, nah, uh, bukan, bukan nah ini dia nah kadang juga teman-teman ada yang bingung gimana sih caranya untuk memulai digital marketing atau gimana sih caranya untuk uh, ya masih banyak yang salah pemahaman dari, dari digital marketing ini dan di sini aku akan uh, menyebutkan beberapa digital marketing starter pack dan tools tools apa aja untuk digital marketing nah starter packnya itu ketika teman-teman punya bisnis dan mau didigitalkan tentunya teman-teman harus punya media sosial itu yang utama entah Facebook, Instagram, YouTube, dan kadang juga banyak banget pertanyaan <coughs> yang masuk ke aku teh kalau jualan tuh lebih bagus di Facebook atau di Instagram kalau yang gitu. Nah sebenarnya nggak ada yang bagus antara maksudnya nggak ada yang bagus nggak ada yang nggak bagus di antara dua ini gitu ya. Tapi tergantung target market dari produk teman-teman uh, itu teman-teman sendiri gitu. Misalnya kalau aku jualan hijab untuk tete-tete umur 20 sampai 30 tahun gitu. Dan kita harus tahu nih pengguna Facebook itu umurnya berapa aja, pengguna Instagram umurnya berapa aja. Dan rata-rata memang pengguna Facebook itu rata-rata 40 atau 60 tahun ke atas. Jadi kan nggak masuk ya target market dari produk aku ini. Yang lebih masuknya di Instagram. Ya udahlah kembangin di Instagram, gedein di Instagram. Cuma alangkah baiknya adalah teman-teman mau optimasikan kedua sosial media tersebut atau bahkan lebih kayak TikTok di optimasi, Facebook itu optimasi, Instagram optimasi. Karena ketika kita mengoptimasi semua media sosial yang kita punya, maka jangkauan konsumen yang kita raih juga lebih besar gitu. Nah, kemudian harus ada good content. Good content ini emang jadi satu hal yang paling penting saat ini karena semua orang apa-apa lihat konten. Dari mata turun ke hati yang kata kata tadi ya. Terus kayak <tuh> apa-apa isi lihat isi konten apa-apa lihat gambar apa-apa lihat fotonya seperti apa gitu. Dan kayak ini terbukti banget nih. Kayak aku punya salah satu bisnis yang uh, dia konsul sama aku ya. Dan itu gratis, gratis banget karena teman aku juga. <laughs> Jadi dia konsul punya bisnis kuliner dan kemudian sebelumnya itu uh, bisnisnya dia bagus, tapi maksudnya nggak growth, nggak berkembang secara uh, maksimal, dan kemudian saat aku perhatikan memang dia lebih bisa lebih lebih ke offline, lebih besar di offline daripada di online. Nah, terus aku kasih lah uh, masukan, kenapa nggak di online onlinein aja? Kemudian di onlinein dan waktu itu <coughs> sosial medianya belum aku yang pegang. Nah, terus uh, dia posting-posting uh, fotonya semaunya dia gitu kayak fotonya pakai handphone, kemudian foto dia produknya kayak sate gitu kan. Terus sate sama pizza, terus satenya itu kayak uh, seadanya aja kayak di piring, terus kayak ya udah nggak diedit kayak di apa gitu. Terus kayak dia Instagramnya juga nggak berkembang dan akhirnya aku cobalah untuk dia photoshoot produk, kemudian juga aku arahin ke teman aku yang spesialis food photographer gitu. Dan kemudian dari situ Alhamdulillah gitu dari Instagram engagementnya tuh naik, rencana naik. Kalau misalnya rencana naik, naik, maka ada aja tuh orang yang nyangkut sama produknya gitu, ada aja orang yang mau beli gitu. Jadi kayak terbukti bahwa konten ini tuh sangat berpengaruh terhadap bisnis teman-teman semua gitu. Kemudian ada copywriting, copywriting ini merupakan uh, satu kesatuan kalimat yang bisa menghipnotis seseorang ketika baca, terus kayak wah kayak gue butuh produk ini gitu. Ini ada ilmunya lagi dan panjang banget. Mungkin kalau aku bahas sekarang bisa sampai besok webinar ya. Terus ada FB ads, Instagram ads, dan FB ads dan Instagram ads ini juga uh, sangat penting juga untuk teman-teman uh, pahami ya. Karena saat ini orang-orang tuh lihatnya dari iklan atau dari uh, apa yang apa yang lewat di sosial medianya gitu. Nah, terus juga optimasi. Kemudian toolsnya ada Messenger, sosial media, website, marketplace, Canva dan mungkin ini teman-teman udah paham semuanya. Eh uh, boleh di next aja teh. Ini waktunya udah 40 menit lebih. Mungkin aku agak cepet ya. Di next lagi. Oke, okay, di sini ada beberapa things you can do build a business. Jadi ini ada beberapa tahapan dasar yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman ingin membangun bisnis next. Nah, yang pertama, tapi yang pertama adalah what do you want to sell? Kamu harus tahu apa yang ingin kamu jual gitu. Dan di sini juga teman-teman harus tahu cost customer need nya seperti apa dan modelnya eh uh, kemampuan modelnya seperti apa. <tuh> Kemudian teman-teman juga harus tahu keunikan dari produk teman-teman itu seperti apa dan ketika kita menciptakan sebuah uh, bisnis atau um, sebuah usaha teman-teman harus pilih antara dua hal yang pertama ada produk uh, produk orientation dan juga ada market orientation ya yang produk orientation ini yang mana ketika teman-teman membangun bisnis, teman-teman lebih fokus kepada inovasi dari produknya atau lebih fokus kepada jenis produknya apa gitu. Jadi ketika teman-teman udah menciptakan produk, barulah teman-teman lempar ke market gitu. Nah, yang kedua ini ada market orientation. Kalau market orientation ini kita melihat kebutuhan atau customer need dari konsumen-konsumen kita itu dia mereka tuh punya masalah apa gitu. Dan kita hadir sebagai solusi mereka gitu. Kemudian menciptakan sebuah produk yang bisa menje, uh, yang bisa uh, menyelesaikan masalah-masalah mereka gitu di mana kalau kalau aku pribadi ya ini sebenarnya pilihan orang beda-beda. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih market oriented. Dimana aku ngelihat peluang yang ada, aku ngelihat masalah konsumennya apa, kemudian aku hadirkan sebuah solusi untuk mereka beli produk kita, gitu ini kayak gitu. Karena ketika kita udah milih market orientation atau kita sudah berorientasi kepada pasar, produk apapun yang kita lempar, ya kita pasti laku gitu karena mereka butuh gitu. Beda dengan kalau misalnya teman-teman belum tahu marketnya siapa, tapi teman-teman udah punya produk nih gitu. Dan teman-teman lempar, padahal padahal kita tahu kalau mereka tuh belum tentu membutuhkan gitu. Jadi ya teman-teman bisa memikirkan hal ini sebelum teman-teman membangun sebuah bisnis. Kemudian ada know your segment, eh uh, dia cewek apa cowok, terus umurnya berapa, terus dia tinggal di mana, kebiasaan dia seperti apa, interestnya seperti apa. Terus kebiasaannya itu seperti apa? Kenapa kita harus tahu karakternya? Karena itu jatuhnya nanti yang pertama untuk produknya itu sendiri seperti apa, dan yang kedua, ketika kita udah tahu karakter ya, kita tahulah gimana caranya untuk memasarkannya. Kita tahu kebutuhan mereka tuh apa, akhirnya kita mencari gimmick, gimmick dari produk kita untuk bisa masuk ke uh, target pasar kita gitu, dan yang ketiga kita bisa tahu biasa penawarannya itu seperti apa yang bisa masuk ke mereka, karena dalam berbisnis itu bukan hanya produk modal yang kita pikirkan, tapi juga sebuah engagement. Engagement antara perusahaan dengan konsumen kita gitu. Next, oke okay, next di sini ada marketing strategi yang harus teman-teman tahu juga. Yang pertama ini digital marketing yang kita suka, yang tadi bahas. Kemudian FB atau IGAS, commercial dan word of mouth. Dan uh, hal yang paling kuat banget dalam marketing antara keempat ini adalah word of mouth karena word word, word of mouth ini dia uh, menciptakan sebuah trust sorry <laughs> nah karena teman-teman ngerasa nggak sih teman-teman ngelihat iklan dan iklan itu udah bagus banget gila ini bagus banget nih iklan udah sampai bilang gila gitu ya terus uh, yang di iklan itu produk a terus temen temennya kalian itu ngebahas produk b dimana a dan b itu adalah produk yang uh, Produk yang sama-sama lipstick misalnya ya, tapi mereka tuh kompetitor gitu. Dan kayak pasti teman, pasti kalian tuh lebih percaya apa kata teman kalian gitu daripada percaya iklan gitu, karena teman-teman pasti mikir wah oh, iklan ini bisa di gitu, iklan ini bisa di manipulasi mungkin ya, ada pemikiran seperti itu. Tapi kalau temennya kalian itu nggak mungkin manipulasi gitu, karena sudah merekomendasikan gitu. Jadi gimana caranya kita harus bikin si produk kita ini tuh diomongin sama banyak orang gitu intinya seperti itu. Nah terus juga yang selanjutnya ada branding. Branding is the most important aspect karena branding ini bisa menciptakan top of mind. Nah ketika teman-teman brandnya teman-teman udah masuk ke top of mind kayak misalnya di sini ada contohnya sepatu olahraga pasti ingetnya Nike atau Adidas ya. Kalau uh, air mineral pasti aku inget ya, terus juga kalau misalnya jam tangan kayu, terus teman-teman ingetnya Matoa gitu ya, jadi kayak top of mind itu luar biasa banget, dan sebelum ada top of mind, kita harus menciptakan sebuah brand awareness, dan brand awareness ini bisa diciptakan dari iklan, iklannya itu enggak cuma sekali dua kali, tapi harus terus-terusan, terus juga eh, gimana caranya viral secara organik di Instagram pakai fitur-fitur Instagram sehingga konten kita atau bisnis kita itu bisa muncul di halaman Instagram orang lain gitu. Next. Maaf mungkin Teh waktunya yeah. tersisa 3 menit lagi. Oh ya yeah, oke okay, okay. Untuk pematerian Oke. Okay. Nah, uh, next di sini content is still the king but marketing is the queen. Karena ketika kita punya konten yang luar biasa keren banget tapi enggak kita pasarin kan percuma orang-orang enggak -orang akan tahu dan orang-orang enggak -orang akan lihat. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Nah, terus konten uh, can attract attention, create content that can cause rational and emotional effect. Jadi dari konten itu kita bisa dapetin emosi sisi emosinya dari konsumen kita sehingga dia bisa lebih mau untuk beli produk kita good content without marketing is nothing ya tentu aja karena orang nggak akan tahu juga kalau misalnya nggak kita pasarin next ya? teh oke okay, next di sini adalah konten yang paling berpengaruh adalah video karena video itu bisa uh, men apa ya menyampaikan ribuan informasi nih ada 60.000 kali faster dan teks. Jadi menyampaikan informasi 60.000 kali lebih cepat daripada teks dan yang lebih pentingnya adalah kita adalah kaum Indonesia yang kurangnya literasi <laughs> Dimana males malas baca. <laughs> Jadi kayak daripada baca mending lihat video 5 menit juga nggak apa-apa yang penting video gitu. Kita bisa lihat visualnya gitu kan. Jadi ya video ini lebih penting. Foto juga bagus tapi yang penting kurangin teks gitu, karena orang Indonesia, konsumen di Indonesia dia nggak terlalu suka sama teks. Next ya. Eh. Next, di sini juga ada satu tips yang teman-teman bisa lakuin adalah ketika teman-teman berjualan online, teman-teman usahakan untuk update story setiap harinya, karena story ini dia bisa dilihat aktif oleh konsumennya, dan juga si story ini dia lifetime gitu. Jadi kayak eh uh, apa ya? Orang tuh bisa lihat update dari bisnis teman-teman semua gitu. Intinya sih kayak gitu. Dan kayak ada yang juga ternyata uh, banyak closing yang terjadi karena update story terus-terusan gitu. Next nah ini adalah tahapan dari aware orang-orang uh, lihat di Instagram tuh dari awareness discovery purchase nah ketika orang-orang udah aware dia akan mencari brand kita dia udah nih, dia udah lihat uh, brand kita tuh muncul di Instagram media berarti dia sadar kemudian ketika udah sadar dia lihat kontennya bagus dia kepo akhirnya dia cari entah di web di Google di Instagram dan lain sebagainya kemudian kalau udah cari dia lihat Instagramnya bagus fit Instagramnya keren fit Instagramnya rapi kemudian dia akan melakukan pembelian dan ini sifatnya memang mengerucut. gitu next nah ini hal yang paling disukai oleh konsumen saat ini ya Sale itu paling besar apalagi kalau cewek-cewek belanja Shopee udah ada harga coret langsung aja beli <laughs> terus ada new dan juga um, apa ya? Teks tapi Teks Bukan teks nih Of Indonesian survey says, Say They are most interested In seeing stories From personal story 56% ya Story yang tadi Aku udah bahas juga Next Oke okay, Mungkin itu aja Yang bisa aku sharing pada hari ini Jadi um, Semoga Hal-hal apapun Yang bisa aku sharing pada pagi hari ini Semoga bisa uh, Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan maaf Akhirnya agak Agak kecepetan karena waktunya ya kita uh, berpacu dengan waktu jadi kalau teman-teman ada yang masih kurang jelas teman-teman boleh langsung dm aku aja di @indrianisa underscore underscore gitu silakan teh aku balikin ke teh sharina ya terima kasih teh indi atas pematerian yang luar biasa kita buka untuk sesi tanya jawabnya okay. kepada para peserta teman-teman bisa tanya nih ke kak indi gimana oh. sih tadi udah tip and triknya? Ternyata ini udah banyak juga pertanyaan ya. <laughs> iya. Kita buka berapa pertanyaan teh? Uh, kita di waktu aja teh 15 okay. menit untuk sesi pertanyaan. Oke okay, oke, okay. kita cepet ya. ya Yang pertama ini... ada pertanyaan dari Najla. Najla ini... Azarin. Wah, sama dong namanya. Indri Anis Azarin, Najla Azarin. <laughs> ini eh uh, bentar teh. Pertanyaan Eh bukan, eh iya pertanyaan pertama mungkin dari Andi Mauliadi oh, si Oke, okay, okay. oh, okay, boleh boleh. Yang paling aku cari deh. Oh, yang paling bawah. Iya. Eh, di atas aja sama. Tuh. Oh iya sama teh. Maaf. <laughs> oh ya ini. <laughs> ya Najla Azarin. Dari ya. Ya, Najla Azarin. Pertama, bagaimana kakak menciptakan arg organilitas produk Kakak dengan inovasi dan kreativitas yang memiliki impact dan meninggalkan kesan kepada konsumen. Karena produk baru sering tertutupi oleh produk lama yang sudah dikenal. Oke. Okay. Dan aku jawab dulu yang pertama kali. Iya boleh. Boleh. Boleh Teh. Jadi ketika kita menciptakan sebuah produk, tentunya kita harus punya uh, yang namanya USP atau unique Use selling point di mana USP ini bisa menjadi sebuah diferensiasi antara produk kita dengan produk lain dan juga bisa menjadi value ya value value jual antara produk kita dan produk lain. Dan untuk menciptakan inovasi dan kreativitas kita tentunya harus lihat yang pertama kebutuhan konsumennya seperti apa, yang kedua apa yang lagi hit saat ini gitu. Kalau misalnya di produk hijab misalnya sekarang tuh lagi eh uh, musiknya itu kerudung plisket, gitu. Dan terus teman-teman tuh belum produksi dan teman-teman harus cepat-cepat produksi dan menyebarkan itu. Itu bisa menjadi salah satu Uh, apa ya produk baru? Tapi kalau inovasi dan kreativitasnya, misalnya di kerudung plisket itu, teman-teman tambahin manik-manik di sini, atau tambahin plat gold, atau tambah, teman-teman bisa kerja sama-sama diamond. Misalnya, ya, terus teman-teman tambahin diamond di sini kan biar lebih premium dan harga jualnya tinggi gitu. Itu bisa menjadi sebuah inovasi dan kreativitas, teman-teman juga, dan memang. Inovasi produk itu sangat penting sekali karena teman-teman uh, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya uh, sebuah produk itu punya produk life cycle yang pertama itu adalah tahap uh, aduh aku lupa sebentar pokoknya intinya pertama itu tahap uh, kita menciptakan sebuah produk kemudian uh, mengalami kenaikan kemudian ketika sudah mengalami kenaikan dia akan mengalami penurunan karena ketika kita sudah naik tapi nggak ada inovasi konsumen kita tuh akan bosen dengan produk yang lama gitu. Cuma itu, itu aja gitu, dan ini terbukti dalam bidang bisnis. Tapi ketika teman-teman melakukan sebuah inovasi, ketika uh, penjualannya sudah naik, maka ini inovasi nih. Nah, terus life cycle-nya itu bisa naik lagi, gitu. Penjualannya bisa naik lagi juga, gitu sih. Intinya, jadi uh, inovasi dan kreativitas juga memang penting. Yang pertama, untuk uh, supaya bisnis kita nggak mati. Yang kedua, supaya konsumen gak bosan. Dan yang ketiga juga supaya si produk kita ini tuh bisa menjadi diferensiasi dengan produk lain gitu lanjut yang okay. kedua pertanyaannya bagaimana kakak menciptakan personal brand kakak melalui produk-produk brand yang kakak ciptakan dengan segmen pasar yang kakak tuju adakah strategi dan metodenya oke okay. aku bahas untuk bisnis aku yang dimsum ini ya Uh, BTW terima kasih karena jelas pertanyaannya Jadi kalau bisnis yang diim sama aku ini uh, Awalnya aku menuju kepada anak-anak muda Anak-anak SMA umur 18 tahun sampai 20 tahun Nah karena waktu itu aku bangunnya di bulan Januari 2020 Dan bulan ketiga udah masuk pandemi ya <laughs> Jadi kayak Aku tuh awalnya tuh mau nyiptain institusi tuh si di dimsum tuh untuk nongkrong kan anak-anak muda dan ternyata masuk pandemi udah nggak bisa dong kita harus tutup gitu kan akhirnya aku muter otak, akhirnya aku bikinlah sebuah dimsum frozen di mana aku rubah juga target marketnya. Ketika saat itu justru lebih banyak ibu-ibu yang beli ke kita, ibu-ibu muda, terus ibu-ibu yang sudah berkeluarga, pokoknya umur 30, 30 sampai 40 tahun lah yang banyak yang konsumen kita itu datang. Terus kayak oh, berarti target target market kita tuh Ibu-ibu muda karena memang frozen food ini dia cocok untuk mereka yang malas masak tapi pengen keluarga itu makan enak gitu intinya sih kayak gitu. Nah uh, untuk strateginya sih kayak gitu ya karena uh, pandemi kita harus atur strategi kita juga harus rubah sih segmen segmen pasar kita dan untuk brand si Dinsam ini kita uh, bikin gimana caranya si target market kita ini ngelihat bahwa si dimsum si dimsum kita ini tuh menyediakan frozen dimsum yang bisa dibawa kemana aja yang bisa dimasak dengan simple ini ya sih itu itu aja selanjutnya nih kak ada pertanyaan dari Adam Rinaldi dari Jakarta okay. Bagaimana strategi penjualan yang tepat agar brand kita itu selalu ada di benak konsumen sehingga konsumen selalu repeat order pada bisnis kita? Gimana nih Teh? Oke. Okay. Uh, halo Kak Adam. Uh, sebenarnya untuk penjualan yang tepat agar brand kita itu selalu ada di benak konsumen berarti lebih ke top of mind ya. Nah, sebelum kita bicara ke top of mind, kita harus Uh, memikirkan dulu nih tentang brand awareness gimana caranya orang-orang bisa biar bisa aware terhadap brand yang kita punya gitu ya tentunya dengan pemasaran kita harus uh, pemasarannya seperti apa nih ada digital pokoknya pilihannya banyak banget teman-teman bisa belajar dari pemasarannya Matoa tuh Matoa itu dia besar-besaran banget ngeluarin budget untuk iklan kemudian ada Kimber Shoes aku belajar waktu itu Kimber kalau nggak salah ngeluarin budget iklannya itu sampai satu apa dua miliar itu luar biasa banget dan akhirnya menciptakan sebuah aware karena berulang-ulang iklannya itu muncul di Instagram orang-orang tuh gitu. Jadi akhirnya orang-orang tuh bisa aware, terus juga akhirnya bisa melakukan pembelian bahkan repeat order gitu. Nah, kalau repeat order itu banyak banyak faktornya ya selain dia memang butuh produknya atau produknya itu rusak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen repeat ordernya banyak gitu ya. Teman-teman harus pikirkan produknya. Pertama produknya harus cepat habis, kedua produknya harus cepat rusak gitu. Salah satunya kayak iPhone. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya kabel, ya tahu lah pasti ya, kabel charger iPhone tuh cepat rusak gitu ya. Karena ya itu bukan karena, eh uh, apa ya, bukan karena si kualitasnya jelek, tapi itu memang merupakan strategi si Apple-nya tersebut, supaya konsumen tuh beli terus chargernya gitu. Terus juga eh uh, daya daya nyala uh, apa ya daya hidup kelangsungan hidup iPhone tuh cuma empat tahun atau lima tahun ya aku lupa gitu Lalu, waktu itu aku sempat baca dan itu tuh sengaja gitu supaya konsumen itu beli lagi yang baru gitu ini kayak gitu terus yang ketiga ada <coughs> pemasaran dari uh, aduh oh Scarlett Scarlett Whitening nah kalau Scarlett Whitening kan ini lebih ke paid promote endorse dan lain sebagainya tapi dia endorse ke banyak orang jadi kayak uh, konsumen tuh atau orang-orang awan awam yang belum tahu Scarlett dia bisa lihat terus-terusan akhirnya dia aware terhadap brand tersebut gitu intinya sih berulang-ulang sih biar orang bisa aware mah gitu ya nah selanjutnya juga ada pertanyaannya mengenai uh, suka dukanya nih Teteh menjalani bisnis di uh, era pandemi ini oke okay. dari siapa tuh informasi dari Adam. Oh, dari Adam. Oke. Okay. Jadi memang ya kita nggak nggak apa ya nggak bohong bohong nggak bohong bohong channel. Jadi emang kerasa banget ya pandemi ini tuh banyak banget hal positif atau negatif yang datang kita dan waktu itu sempat bisnis kita sempat turun dan kita juga kaget banget karena waktu itu bulan Januari baru pertama kali kita ngediriin dimsum dan itu ya apa ya belum kerasa lah sama kita gitu ya Januari Februari Maret tuh udah kena pandemi dan kita harus dipaksa tutup karena lockdown total waktu itu dan akhirnya gimana caranya kita harus tetap berinovasi dan tetap kreatif dong menciptakan sebuah produk yang tadi aku bilang akhirnya kita menciptakan sebuah dimsum frozen dan kita uh, melakukan beberapa strategi atau bahkan banyak strategi ya untuk tetap uh, Meningkatkan dan menciptakan sebuah penjualan, salah satunya adalah kita bangun tim penjualan. Yang kedua, kita bangun um, strategi pengantaran dan lain sebagainya. Karena pada saat itu juga kita bingung, dan itu kita uh, down juga. Dan akhirnya kita banyak belajar dari uh, beberapa praktisi bidang kuliner, dan akhirnya kita menciptakan sebuah strategi. Dan akhirnya di situ kita bisa, penjualan kita meningkat lagi, dan alhamdulillah malah jadi booming di sana. Pada saat awal lockdown, gitu kan nah terus masuk ke bulan April Mei di Mei itu mungkin daya beli orang-orang tuh sudah menurun karena itu lockdown total dan orang tuh nggak melakukan aktivitas eh, perdagangan juga ya ekonomi kita kita juga tahu ekonomi kita juga turun kan pada saat itu jadi pada saat Mei entah karena daya beli entah karena apa kita juga eh, ikut turun turun drastis banget penjualannya dan akhirnya di bulan Agustus kita udah boleh beraktivitas lagi akhirnya kita buka eh, apa ya buka outlet outlet offline di sana dan alhamdulillah di sana mulai naik lagi gitu jadi ketika kita menghadapi sebuah pandemi seperti ini bukan hanya dukanya aja yang kita pentingin tapi kita harus tahu dan cari solusi gimana caranya biar kita nggak duka terus gitu kita harus cari sukanya gitu dan itu tuh bisa didapetin dengan cara kita belajar dan yang kedua kita harus cari strategi yang tepat gitu Mungkin uh, satu lagi pertanyaan yang bisa Teh Indri oh, jawab ya Teh? Uh, yang ini dari Andi Mauliyadi Si Hombing. Okay. Izin bertanya, Kak dalam membuat copywriting itu apa yang perlu kita ketahui tentunya bagi pemula? Karena untuk memulai kalimatnya itu uh, membuat bosan. Jadi okay. tipsnya mungkin ya, Teh gimana nih? Okay. Jadi, kata. Halo Kak Andi. Jadi memang kalau copywriting ini ilmunya memang apa ya ada ilmu khususnya lagi yang kita harus pelajari tapi aku bisa bahas copywriting itu ada uh, salah satu susunannya gitu yang pertama itu ada headline headline ini ada judul dan judul ini bisa menjadi hal yang bisa menghipnotis orang baca gitu. Nah, ketika orang baca judul tersebut misalnya, tujuh detik membuat Anda kaya gitu. Kan itu kayak, wow, masa bisa? Dia pasti baru mau baca ke bawahnya gitu kan. Jadi ketika teman-teman bikin caption, teman-teman bisa bikin judul atau tanpa judulnya juga ya nggak apa-apa, tapi yang bisa bikin bisu si judulnya ini gitu. Dan judulnya ini bisa ditaruh di Konten fotonya juga, karena kalau di Instagram kan dia hal yang paling pertama dilihat kan foto ya, bukan caption gitu. Nah, kemudian ada judul atau headline, dan headline ini tuh memang harus berisikan kata-kata yang membius, kata-kata yang membius itu salah satunya berisikan tentang angka, karena orang tuh akan terhighlight ketika mereka lihat angka. Oke okay, kalau di lain today mah, misalnya nomor tujuh bikin tercengang gitu. Nah karena kan kita kepo ya, Hah, ada apa sih nomor tujuh baru kita buka. Nah gitulah sama dengan kayak gitu. Ketika oh, udah headline kemudian ada isi, isi copywritingnya seperti apa. Dan isinya ini kita menjelaskan sebuah produk. Dan menjelaskannya bukan dengan cara produk produk misalnya kita jualan produk lipstick, lipstick ini tuh bisa bikin bibir lembab, lipstick ini tuh bagus dan lain sebagainya. itu tuh bikin orang tuh boring gitu. tapi menciptakan sebuah copywriting di mana copywritingnya ini bisa menciptakan kayak tanya jawab. Bibir kamu sering kering atau bibir kamu uh, pengen apa ya? Bibir kamu sering kering atau bibir kamu pengen terlihat seperti Kylie Jenner. Pakai produk ini kayak gitulah intinya apa ya? Ada unsur tanya jawab dan kayak bikin orang tuh wah gila ya ternyata produknya bagus banget gitu jangan jangan hanya menjelaskan produk kamu tapi juga kamu harus tahu produk kamu ini tuh di apa ya dibutuhkannya itu seperti apa oleh konsumen nah setelah udah isi teman-teman harus uh, menyelipkan di yang ketiga nih struktur ketiga adalah penawaran sebuah penawaran yang pertama penawaran terbatas dan yang kedua penawaran diskon karena orang-orang tuh suka dengan kedua itu gitu misalnya kalau penawaran terbatas tuh beli sekarang, uh, beli sekarang promo diskon 10 cuma sampai besok gitu, misalnya kayak gitu. Nah atau promo bonus beli sekarang gratis beli satu gratis satu dan lain sebagainya gitu. Dan uh, hal yang ketiga ini, ini harus banget teman-teman masukin di copywriting teman-teman karena ini tuh berpengaruh banget kepada akhir si konsumen itu udah baca dia harus ngapain gitu intinya sih kayak gitu kalau nggak call to action sih penawaran kayak gitu gitu intinya kayak gitu itu copywriting yang bagus dan teman-teman juga bisa baca bukunya Dewa Eka Prayoga kalau misalnya teman-teman tahu ya dan teman-teman bisa search itu ada jurus kalau nggak salah judulnya jurus jitu copywriting gitu kalau nggak salah itu bagus banget untuk copywriting teman-teman bisa aja, bisa baca aja itu gitu teh nah. Iya, alhamdulillah, beberapa pertanyaan yang ada sudah dijawab oleh Teh Indi mungkin menjadi apa ya? Buat kita ke depannya, bisa jadi tips and trick kita mengembangkan bisnis atau memulai bisnis kita. Nah, untuk yang lainnya, mungkin ya, T, nanti bisa lebih lanjut, bisa melalui DM Instagram Teh Indri. Kalian bisa bertanya melalui Teh Indri langsung karena kita terbatas oleh waktu. Mohon maaf ya teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih atas antusiasnya. Mungkin untuk di akhir teh bisa menyampaikan closing statement dalam pematerian pada hari ini. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu quotes yang paling aku suka dalam hidup aku karena aku ngalamin juga. Jadi kayak kalau kamu mau mencapai sesuatu cita-cita dan kamu mau Pasti kamu akan dibukakan oleh banyak cara, jadi kayak kalau kamu mau banyak cara, kalau nggak mau banyak alasan gitu ya, kalau nggak mau ya pasti kamu banyak kayak, ah udahlah nanti aja dikerjainnya ah udahlah nanti aja nanti juga bisa, kalau kayak gitu terus ya, kapan mau tercapai gitu intinya seperti itu, dan ketika teman-teman ingin menjadi seorang entrepreneur atau creative planner, teman-teman harus dua hal yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama teman-teman harus banyak belajar, dan yang kedua adalah teman-teman harus banyak uh, meng, apa ya harus banyak update tentang kehidupan saat ini, cina tentang apa yang berubah gitu karena kalau misalnya teman-teman nggak -teman mengikuti perubahan teman-teman bisa aja tenggelam bahkan tertinggal dan itu susah untuk teman-teman untuk bangkit dan bahkan maju gitu kalau misalnya teman-teman pengen bener-bener maju ya itu tadi teman-teman harus banyak belajar dan teman-teman harus banyak mengeksekusi apa yang teman-teman inginkan gitu itu aja sih teh Terima kasih, Teh Indri atas kesempatannya uh, menyampaikan pemateri yang luar biasa yang menjadikan kita uh, mengetahui tip and trick memulai bisnis seperti apa. Terus juga kita harus memfokuskan bisnis kita di digital marketing pada uh, masa saat ini di era globalisasi. Amin. Terima kasih juga Teh siapa? Teh, Syarina, teh Nova dan tadi pertanyaan dari Kak Adam dan lain sebagainya yang udah nanya. Semoga apapun yang aku sharing pada hari ini semoga bermanfaat dan semoga berkah juga untuk teman-teman semua. Amin. Alamin. Aku pamit ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indri. Alhamdulillah teman-teman, untuk pematerian pertama dan pematerian kedua uh, telah diselesaikan. Mungkin uh, kita bisa mengambil ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri yang luar biasa hebatnya. Ya, terima kasih atas antusiasnya. Uh, saya Serina mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya kembalikan kepada MC Tehnova. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Teh Serina yang telah memandu jalannya dua pematerian dan terima kasih banyak kepada uh, Teh Indri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa, membuat kita terinspirasi untuk uh, jadi tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Oke, okay, uh, melangkah ke acara yang berikutnya yakni pembagian link uh, Google Form untuk door prize, teman-teman. Uh, nanti oleh Teknologi Kreatif akan di uh, share link Google Form-nya di kolom chat. Teman-teman bisa mengunggahnya dan bisa diisi uh, diisikan uh, oleh nah, itu sudah di uh, sharekan, diisikan uh, dengan ide bisnis teman-teman, diisi sekreatif kreatif mungkin dan semenarik mungkin karena nanti yang paling menarik akan uh, mendapatkan hadiah dari panitia. Dan nanti uh, bisa diakses sampai jam 2 jam 2 siang ini teman-teman jadi nanti bisa langsung diakses batasnya sampai jam 2 dan untuk pengumumannya akan diumumkan di instagram ex exo2021 nanti mungkin di grup WA eh, disampaikan link instagramnya boleh di follow dan dilihat eh, apakah sudah ada pengumumannya atau belum Seperti itu. oke okay. ya melangkah ke acara yang selanjutnya ya ini sesi foto bersama untuk divisi teknologi kreatif tadi dipersilahkan untuk memimpin foto bersama. Start. Ya, makasih Pak. <Eating> <Sess> Dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Uh, ini ada tujuh slide Di masing-masing perangkat bakal berbeda Jadi e, dimohon untuk tetap stay Di slide-nya Jadi dimulai dari slide pertama dulu Satu, dua, tiga e, Selanjutnya Dua, satu, dua e, Slide ketiga, satu, dua, tiga Slide keempat satu dua tiga. Slide kelima satu dua tiga. Slide keenam satu dua tiga. Slide terakhir satu dua tiga. Ya terima kasih kembalikan ke Nova. Baik, terima kasih Teh Devi yang telah memimpin jalannya sesi foto bersama. Uh, tibalah kita di penghujung acara. Uh, acara demi acara telah kita lalui bersama-sama. Tibalah kita di penghujung acara. Uh, mari kita sama-sama tutup acara Entrepreneur Talk 2021 ini dengan mengucapkan alamin bersama-sama. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Uh, saya, Nova Nafisa Zulfa, selaku Master of Ceremony dalam acara Entrepreneur Talk 2021 ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Entrepreneur Talk 2021, be a great creative owner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk link absensinya sudah ada ya teman-teman Bisa langsung diakses Untuk uh, sertifikat Terima kasih teman-teman